Sani sawit gagah perkasa, anugerah dan kebanggaan bangsa. Tumbuhlah subur sawit lestari di tanah tercinta ini, Indonesia. Saya Mahardika Gama Pradana yang akan memandu dalam acara bincang pakar pada kesempatan kali ini yang akan mengusung tema prospek pengembangan tanaman kelapa sawit dan porang dengan pola tumpang sari. Nah, telah hadir bersama kita selaku narasumber Bapak Dr. Agus Susanto. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, salam porang Indonesia. Sekarang salam porang Indonesia, Pak ya. Oh, iya. Karena kita sama-sama mengetahui beberapa minggu ini, minggu lalu terutama, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia menyebut porang ini, Pak. Beserta staf dan jajaran di Istana Kepresidenan, bahwa porang ini merupakan salah satu tanaman viral. Nah, kenapa menjadi tanaman viral? Ini juga menjadi salah satu tanaman yang menyumbang dan juga berpotensi mendapatkan nilai ekspor tinggi, sehingga menjadi salah satu juga jadi gerakan 3 kali ekspor dari Kementerian Pertanian ya Pak ya. Dan porang ini menjadi salah satunya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah porang ini bisa berpotensi untuk ditanam bersama di kebun sawit? Nah, ini nanti akan kita kupas. Kita akan bercerita, jadi nanti Bapak Dr. Agus Susanto akan banyak bercerita terkait dengan apa itu porang sendiri, terus kemudian bagaimana pengelolaannya, bagaimana budidayanya, sampai nanti bagaimana pemanenannya. Nah, jadi sudah tidak sabar ya Pak? Oh ya, kalau saya sabar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar Bincang Pakar yang sudah bergabung di Zoom Meeting maupun di sosial media seperti di Facebook dan juga YouTube PPKS Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mempersilahkan Bapak Dr. Agus Susanto untuk memaparkan materinya, dan juga nanti akan kita susul dengan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di sosial media, dan juga nanti para peserta juga akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara interaktif, tanya-jawab maupun sharing di sesi kedua nanti. Baik, Bapak, silakan. Oh, ya. Bapak Agus, silakan. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Para netizen tentang apa ya kelapa sawit. Kali ini kita akan hadirkan tamu kita istimewa. Tamunya adalah tanaman juga. Tamunya tanaman porang yang pada beberapa waktu yang lalu, Mas, itu yang disebutkan oleh pemerintah Indonesia bahwa selain sarang burung walet juga porang ini akan digenjot sebagai salah satu produk ekspor nantinya. Karena kedua produk ini yang sebelumnya kelapa sawit, Mas, iya, itu mempunyai apa ya competitiveness yang tinggi. Sarang burung walet juga terkenal dari Indonesia. Betul. Karena itulah porang juga demikian, Mas. Porang selain dari Myanmar katanya itu juga kita kualitasnya bagus sehingga ini layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu kan di awal ini mungkin belum banyak yang mengenal apa itu porang. Hanya mendengar saja ya, Pak. Oh, ada mendengar porang itu apa? Nah, ini kan di waktu yang lalu di apa namanya terkenal karena Pak Paidi porang itu. Ya, sempat diwawancara itu. Diwawancara di ya, apa itu acara hitam putih ya? Di KKND itu beliau yang dulunya pemulung jadi miliarder dan sekarang mengembangkan porang di Madiun kan. Sehingga sekarang jadi perusahaan yang besar dan apalah bermanfaat bagi negara, Mas. Banyak tenaga kerja yang direkrut dan sebagainya. Oleh karena itu kita kembangkan lagi nih, termasuk di lingkungan kita. Itu kan cerita lingkungan kelapa sawit. Betul, ya, Pak. Di lingkungan kelapa sawit itu lumayan. Kelapa sawit mempunyai 16,38 juta hektar. Meskipun 30%-nya aja yang cocok untuk orang misalnya. Ya, itu kan juga sudah lumayan banyak, nanti kita kaji bersama-sama, Mas. Ya. Oleh karena itu, pemirsa, sebelum kita diskusi mengenai prospeknya di tanaman kelapa sawit, itu kita lihat dulu apa sih porang itu. Silahkan bisa ditampilkan slide-nya. Wow. Primadona baru ya, Pak? Primadona baru. Ini sudah slide show, sudah. Nah, ini. Jadi Bapak-Ibu pemirsa sekalian, porang itu nama latinnya Amarcopalus moeneri, Mas. Orang menyebut porang itu kadang agak beda, Mas. Oh. Ada yang menyamakannya dengan ilas-ilas. Ilas-ilas ya, porang-porang ilas. Tapi ada yang membedakan juga ada, Mas. Yang membedakan juga ada. Sehingga yang mirip ini seperti bunga bangkai, ya, Mas. Ini kalau satu ini apa ya? Iya, ya. Kalau saya kecil dulu namanya ini pakan ulo, Mas, pakan ular gitu. Jadi ada empat apa jenis dari Amarcopalus ini. Yaitu porang, walor, ilas-ilas, suwak. Wah, ada. Jadi ada empat ini. Jadi harus dibedakan dulu karena ini banyak yang sama tempatku adalah di sawit-sawitan itu banyak panen porang, enggak usah kita tanam ada. Padahal itu suwak atau walor, harganya beda. Harganya beda. Ya. Itu penting sekali berarti. Oh, yang penting. Gimana kita bisa membedakan keempat jenis itu? Ya gitu. Ilmu pertama harus bisa membedakan dulu, Mas. Betul. Karena yang harganya mahal itu yang porang. Porang. Karena kandungan glukomanannya yang paling tinggi. Kandungan glukomanan ini lah yang banyak cari. Next. Ya. Jadi ini tadi tanaman porang itu seperti ini. Oh. Tadi seperti Amarcopalus, seperti pakan ulo, seperti apa bunga bangkai, Mas. Nanti kita beda-bedakan yang keempat itu tadi, Mas. Tetapi secara umum seperti ini. Jadi porang itu nanti yang digunakan utamanya adalah umbinya. Berarti umbinya ya, Pak. Umbinya. Nanti juga salah nanti. Dipanen. Nanti yang dipanen umbinya katanya. Ya itu dipanen harganya mahal juga, tapi kan yang utama sebenarnya kan yang untuk diolah ya, Pak. Yang untuk diolah itu umbinya. Itu next.
Nah, ini tadi ya Pak ya. Ya ini yang ini para pemirsa itu harus dibedakan dulu. Ini di YouTube di apa saya pun juga ada membedakannya. Jadi ada porang Mas Amarcopolis moeleri. Walor itu ada Amarcopolis variabilis. Kemudian ilas-ilas Mas Amarcopolis oncopilus, suwak Pyronephorus. Jadi ini ada beda. Genusnya sama ya Pak ya Amarcopolis. Iya, itu tadi hubungan pagi tadi. Jadi bagaimana membedakannya? Karena harganya beda, Mas. Nah, gitu. Kita bedakan satu yang satu ya, Mas ya. Baik, Pak. Sekarang dari katanya atau bulbilnya. Membedakannya kalau yang orang itu menghasilkan katak atau bulbil. Sedangkan yang lain. Yang lain enggak ada di silang segitiganya itu. Utama, ya, Pak, ya. Ciri utamanya kalau ada itunya ada bulbil, ah ini pasti orang. Ya, gitu. Kemudian yang kedua umbinya, nah, umbinya beda dari warnanya. Ya? Dari warnanya mau dari bentuknya juga ya. Kalau porang agak kuning gitu Mas di benar. Nah gitu terus walur agak apa oranye kemerah-merahan ya kan. Kemudian serasnya lain. Seratnya kalau walur kasar sama suwak juga kasar. Nah, kalau apa ada kristal putihnya kalau porang. Jadi nanti kalau dibelah kelihatan ya Pak? Oh kelihatan ya. Kalau suwak nanti, suwak ada tonjolan-tonjolannya itu. Macam anaknya gitu. Dan itu kasar seratnya. Nah, tapi kalau cerita mau dimakan nantilah itu. Kalau cerita zaman dulu Mas. Suwak itu sejarahnya ini kawan-kawannya ini. Sudah zaman penjajahan Jepang dulu sudah terkenal. Oh, sudah dikonsumsi ya. Iya. Karena ini justru dari Jepang tahu. Di Jepang sudah dikonsumsi dulu Mas. Namanya, wah ini kocak gitu. Oh, di Indonesia ada tahu, semuanya agak beda. Makanya ini dulu zaman perang dulu kan makannya susah. Makanya di hutan kan ada suwak ini. Oh, okay. Oh itu boleh dimakan. Dan sampai sekarang ada. Di Jawa, di pajak-pajak, di pasar itu ada. Ya, hanya kalau masaknya kan harus dicuci. Pakai garam supaya tidak gatal. Karena ada asam oksalat. Nah, itu ini cara membedakan. Kalau dari batang semuanya juga nampak Mas. Nah, gitu. Beda ya Pak ya? Polanya beda. Nah, ada garis-garisnya, ada ini hitam, matanya bulat-bulatnya itu bisa dilihat di slide juga. Kalau varietas Thailand juga lain lagi Mas. Oh. Kemarin saya dari Rio, lihat varietas dari Thailand. Orang tapi varietasnya Thailand. Iya, juga. Karena itu kan adaptasinya dengan masing-masing daerah beda musimnya nanti. Gitu. Ya. Kemudian yang penting membedakan glukoma kandungan glukoma. Kenapa tadi porang harganya tinggi? Iya, karena dia paling tinggi Mas. Glukoma tinggi itulah yang dicari. Nah, tadi warna yang ilas-ilas belum kita bahas. Iya. Kalau ilas-ilas putih Mas, itulah putih ini ilas-ilas. Nah, kalau porang putih itu ya ilas-ilas. Putihnya kayak ini apa ya? Bengkoang itu. Iya. Susu, nah, kemudian itu tadi bedanya lagi Mas, itu ada asam oksalatnya yang gatal itu. Nah ya, ini kan? Artinya apa Pak? Pos 4, pos 3? Ya itu lebih banyaknya. Oh, gitu. Ini ya, Pak, ya. Makanya kalau suwak Mas paling sedikit. Oh paling sedikit. Ya. Artinya kan pengolahannya nggak apa-apa, makanya yang paling banyak cepat dimakan kan ya. Oh iya betul. Ya suwak. Ya, kalau masalah dimakan dicuci ya suwak itu. Karena misalnya dicuci sedikit udah nggak tahu. Iya dicuci kasih garam. Next, jadi ini clear ya kita bedakan masing-masingnya. Ini kalau pertanyaan Mas, pertanyaannya apa sih porang itu, apa manfaatnya? Ini yang perlu dijawab. Tadi karena glukomanan tadi, glukomanan kandungan itu kan semacam gula gitu. Itu dipakai untuk makanan, untuk ini Mas tutup kapsul itu. Lupa siapa ya penggunaan. Pokoknya banyak sekali lah ini bisa dilihat. Itu tadi untuk makanan konyaku, mie shirataki gitu Mas. Jadi itu banyak jadi digunakannya. Next. Wah, ini siklusnya maksudnya robot ini saya gambarkan gitu ini kami adopsi dari Pak Profesor Edi Santosa di IPB ini. Jadi ini kan porang ini mulai dua siklus Mas. Siklus vegetatif dan siklus generatif. Sama seperti sawit ya Pak. Oh, beda. Kalau itu siklus itu kan siklus ganti tanaman. Ini artinya gini, ada namanya fase dorman Mas. Itu. Jadi nanti supaya tahu siklus hidupnya. Jadi jangan-jangan kok baru ditanam 6 bulan kok pada mati ya Pak. Oh.
ya namanya mati duluan, dorman duluan. Nah, itu ada siklusnya. Nanti kan dirombak duluan. Jadi nanam nasdaq. Wah, ini penting diketahui. Nah, ini justru cari itu lah. Nanti udah menyerang. Memang fasenya seperti itu. Memang fasenya seperti itu. Jadi nanam nasdaq. Nah, itu yang tanam 6 bulan dorman. Itu pada rimpes pating itu, nanti tapi menghasilkan katak tadi bulbil pada jatuh. Terus dia dorman, ya kan Mas? Itulah makanya terus dorman satu. Nah ini ya Pak ya, kita ikuti dari itu ya Pak ya. Fak satu, ya, dorman satu. Terus nanti berikutnya, ya, nah, pada siklus keduanya itu dibiarkan, dia tumbuh lagi vegetatifnya. Iya. Ya. Nah, setelah vegetatifnya tumbuh, 6 bulan lagi dorman lagi. Dorman lagi ya, dorman yang kedua ya Pak ya? Dorman yang kedua. Okay. Nah, terus gitu. Tapi umbinya tambah besar. Dan tanamnya tambah apa? Bulbinya tambah banyak, Mas. Kan di sini bisa dipanen di air pilihan di terserah itu namanya ukurannya. Tergantung ukuran yang pengin kita peroleh. Iya. Itu tadi bisa sampai 4 tahun, Mas. Siklus ke apa namanya? Keempat. Next. Nah, lanjut ke sini ya, Mas. Ya, kalau sudah 4 tahun ya masuk ke generasi. Generatif itu nanti muncul bunga. Bunganya lewat, ya, bunganya ada bijinya, nah, makanya bisa nanam lewat biji nanti. Nah, setelah ini setiap 2 tahun keluar bunga. Oh, gitu terus sampai cukup bisa 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya begitu. Wah, tapi ini menariknya Pak, di tahun ke-8 bisa sampai 30 kilo. Wah, ya bisa. Tapi sabar, butuh duit nanti ya cepat dipanen ya kan, ya nanti tergantung bibitnya. Next. Ini sama. Tadi saya gambarkan supaya lebih jelas lagi. Next. Nah, inilah prosesnya tadi. Sebulan itu begini, sebulan nanti 6 bulan itu mulai mati, kemudian dorman 3 bulan ya. Gitu siklusnya. Jadi kita harus paham dulu. Iya, Pak. Next. Ya. Nah, ini sekarang orang paling utama tanya dulu budidaya. Nah, jadi budidaya itu bagaimana? Inilah beberapa kelebihan dari tanaman pora itu, Mas. Ya, pertama ya, dari ketinggian. Ini saya sudah survei kemana-mana, Mas. Jadi saya membuktikan sendiri, Mas. Itu dari ketinggian yang rendah, yang 3 meter MDPM. Oh, 3 meter di atas permukaan laut ya? Iya, sampai yang 1000. Itu bisa tumbuh, Mas. Oh ya, itu tumbuhnya normal. Yang sekitar 5 MDPM saya ke Pangkalan Susu, Mas. Saya datang di sana, oh, nanam juga bagus, Mas. Panas daerahnya gitu ya. Tapi orangnya bagus-bagus aja gitu. Makanya ini saya tulis 3 karena pengalaman saya sendiri. Terus di setiap ketinggian itu yang saya datang ada berbagai macam. Oh, sampai yang 800 sampai 1000 saya datangnya yang tempatnya dingin itu juga bagus. Tempat dingin masih bagus. Masih bagus, sampai bagus. Makanya inilah range-nya lepas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang penting, Mas. Itu dia tahan naungan ini. Orang ini kan seperti suwak dan sebagainya. Dulu saya kan mencari ini, Mas. Mencari tanaman di bawah kelapa sawit yang bisa kita tanam apa sih? Untuk memanfaatkan ruang kosong itu. Ruang kosong itu tadi. Ketemulah suwak sebenarnya kalau saya dulu. Ini suwak ini bisa dimakan, gini, ya kan. Lama menghilang di telan waktu, tahu-tahu kok terbitlah porang, Mas. Wah, ini saya semangat lagi. Jadi ya bisa terbitlah porang. Nah, kira-kira gitu. Wah, saya semangat lagi karena di situ ada bulbilnya dan sebagainya. Saya tambah semangat lagi. Dan juga nilai ekspornya tinggi. Nilai ekspor karena harganya mahal. Itu tadi. Kalau dulu saya pikirnya untuk makan aja kan. Untuk diversifikasi. Pangan, ketahanan pangan dulu ceritanya kan gitu. Oleh karena itu karena tahan naungan, Mas. Ini sudah dibuktikan di mana-mana bisa di tanam di bawah karet. Hari ini jam yang ini sekarang baru di karet TV siaran apa intercropping antara karet dan porang. Berarti kalau Bapak Ibu searching di YouTube karet TV itu ada acara porang juga ya, Pak. Hari ini jam yang sama. Tapi nanti saja. Nanti saja Pak. Anda nonton di sini dulu. Ini sawit ya kan. Kemudian di bawah sengol, di bawah kebun, di bawah ladang-ladang itu, Mas. Apalagi di tanaman hutan. Justru ini pertama dikembangkan di kehutanan, di perhutani misalnya. ADI, tanaman industri. Di perhutani, tanaman, di bawah pohon jati. Itu masyarakat supaya memanfaatkan lahan. Nah itu, jadi itulah kehebatannya, pemanfaatan itu tadi, kehebatan pora itu tadi, Mas.
Itu oke, Mas. Ya, kemudian mengenai tanahnya. Tanahnya. Ya, mengenai tanahnya yang penting tanahnya subur, Mas. Subur. Subur ya, subur artinya apa? Ini kan harus selama ini Mas harus diolah tanah, olah tanahnya diolah supaya untuk perkembangan umbinya, Mas. Nah, itu makanya bahan organik sangat penting. Nah, di sini nanti kita bahas. Kemudian populasinya jarak tanamnya ada yang 30 kali 30, populasinya yang 20 ribu, ada yang 40 ribu per hektar, Mas. Wah, itu untuk hitung-hitungannya gampang. Nah, itulah mudahnya menanam dari budidaya ini. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi pH. pH selama ini ya orang mengatakan pH 6 sampai 7. Tapi kemarin saya di Rio, Mas. Itu pH-nya 5,5 tapi dikasih dolomit supaya naik, di tanah porang juga bisa. Itu berarti tambah lebar lagi gitu. Ini kan secara umum nanti detailnya kita sampaikan setelah ini, next. Nah, ini next. Wow, cara. Nah, ini tadi cara-cara yang saya sudah yang saya omongkan ini tadi. Iya, Pak. Nah, sudah rangkumannya, Pak. Ini rangkumannya itu tadi. Itu secara garis besarnya. Next. Nah, ini sekarang ini budidayanya yang umum dulu ya, yang bukan dengan sawit, bukan tumpang sawit. Secara umum ya, Pak. Ya. Secara umum. Jadi penyiapan bibitnya. Oh, kedua bahan tanamannya, Pak. Dari ya, bahan tanamannya nanti apa saja, Mas? Ya. Kemudian pengolahan tanahnya. Oh iya, Kak. Oh, kemudian penanamannya bagaimana, naungannya bagaimana, perawatannya, pemanen sampai pengolahannya. Nah, kita bahas satu per satu. Next. Nah, sekarang gimana sih nanam itu? Nah, pertama kan selalu bibit yang dibicarakan, Mas. Jadi kita nanam itu bibitnya ada dari bulbil kata itu tadi, Mas. Umbi sendiri. Kemudian yang dipolybagkan. Ada stek pun bisa sebenarnya, tapi jarang. Ataupun kultur jaringan. Ataupun dengan menggunakan biji, gitu, Mas. Kalau yang di polybag itu yang disemai ya, Pak? Yang disemai. Jadi secara umum itu tergantung tujuannya. Kalau itu kan kata itu bulbilnya memang perbanyakannya, Mas, banyak. Nah, itu tergantung ukurannya. Tadi ukuran segini satu musim dapat sekian kilo. Kalau mau yang satu musim biar cepat dan 6 kilo ya pakai bibit umbi yang misalnya sekilo isinya 4 misalnya. Nah, itu tergantung tujuannya kan gitu. Masing-masing ini ada ya, ada kelebihannya. Ada kelebihan. Kalau yang polybag jelas itu nanti kalau menggunakan katanya kalau belum yang dorman banyak yang nggak tumbuh kan gitu. Apalagi biji banyak yang mati misalnya kan gitu. Kecil-kecil sekali itu. Jadi kalau ditanam generasi pertama apa masih kecil sekali yang dihasilkan. Nah, jadi sumber bibit ini harus diperhatikan. Dari mana? Nah, kan gitu. Jadi kalau misalnya untuk mau latihan dulu, nah itu nanam yang mana dulu? Oh, gitu bisa. Oh, bisa. Tapi yang kecil-kecil dulu lah. Ya. Cuma yang sempit-sempit dulu luasannya. Oh, gitu. Nah itu namanya keweden. Oh, iya. Next. Ya. Ini sumber bibit sudah jelas ya. Jelas, Pak. Sekarang pengolahan lahan. Nah, pengolahan tanah yang penting lahan itulah, jangan yang mampet. Memang ada yang mengatakan, oh nanam orang TOT. Tanpa olah tanah, tapi itu biasanya itu nanti pertanyaan mesti ada, Mas. Di sawit itu kan akarnya rapet ini di permukaan gini. Kalau kena akar gimana? Karena akar, ya itu memang sempat, makanya harus diolah tanah. Nanti diolah pada putus, ya, tanam jangan yang di situ lah, di mana nanti pola tanamnya kan gitu. Biasanya yang umum ya itu menggunakan gulutan atau bedengan. Itu, Mas. Dan biasanya diberi dolomit karena tadi pH tadi ya, supaya mendekati netral. Ya. Kemudian menggunakan ya pupuk dasarnya itu adalah bahan organik. Ya, kira-kira kotoran hewan. Oh ya, kohe. Ya. Next, nah, penanamannya itu tergantung itu tadi, Mas. Tergantung pada jenis yang digunakan, iya, bahan tanamannya. Ya, yang penting waktu tanamnya, Mas. Waktunya. Ada musimnya. Oh. Nah, tanam di awal musim penghujan. Gitu. Ya sih, masing-masing daerah di Jawa beda sama di sini. Kemudian jarak tanam saya sudah saya sampaikan tadi. Nanti tinggal kerapatannya berapa. Aduh, yang nanam rapat sekalipun ada, Mas. Sayang supaya dapat banyak. Apa ya, itu ada. Kemudian lubang tanamnya 10 cm dan cara penanamannya masing-masing. Yang penting pakai gulutan tadi. Next. Oh, naungan.
Naungan ini kadang kalau di tempat yang panas sekali kadang gagal pasti darah yang dataran rendah biasanya. Makanya perlu paranet biasanya. Atau tanaman yang alamiah. Tanam jagung, dulu apa ada terdetil itu lebih aman. Makanya ini kan bisa ditanam, kelebihan ini bisa ditanam di berbagai macam teduhan, yang daerah teduh itu maksudnya. Ini cerita nama. Next. Nah ini untuk perawatan. Nah, perawatan kalau yang intensif itu bisa menggunakan semulsa. Wah, pengendalian gulmanya biar gak repot. Nah gitu. Tetapi kalau yang di hutan-hutan itu ya namanya minim perawatan mudah mas. Setahun cuma dua kali ditengok-tengok ya kan. Nah, itu lebih apa juga ya gak masalah. Tapi kalau pengen intensif. Bisa. Gitu. Kemudian kalau dipupuk sebetulnya. Tapi kalau saya menyarankan pakai bahan organik aja sudah cukup. Jangan kita bikin bibit malah tambah apa gitu. Next. Pemanenan. Ya pemanenan tergantung mas, tergantung apa harganya. Nanti di karantina dan sebagainya. Tergantung ukurannya yang diinginkan. Next. Ini pengolahannya. Di pasca panennya ya Pak ya. Ya pengolahannya ya diulang. Diolah mas, itu masih ada diolah yang untuk dimakan-makan sendiri ada, yang penting kan direndam, dicuci, kan ada asam oksalat tadi juga supaya nggak gatel. Nah, kemudian kalau itu untuk daerah industri mas, sampai sekarang petani itu yang menjual yang basahnya maupun irisannya atau chip. Biasanya itu yang dijual dalam bentuk chip ya, atau yang berbasah. Itu kemudian digiling jadi tepung porang. Nanti setelah tepung porang kalau diekstrak menjadi tepung glukomana. Itu dipisahkan. Baru tepung glukomanan ini yang mahal harganya, mas. Jadi menjadi apa? Ya misirataki, berasirataki, ya kan gitu. Ini orang yang diabetes apa makan ini bagus mas. Dan ini Pak, nyuri start pertanyaan. Nah, ini semua ini di Indonesia udah ada, Pak. Ada, sudah ada. Ya, jangan dikira kita apa-apa nggak bisa. Siap. Mantap kita negara. Semakin semangat ya. Sudah ada itu. Lengkap ya Pak. Ya mungkin kita belum banyak di Jawa Timur ada gitu. Next. Nah, ini prospek bisnisnya. Ya. Ini banyak pertanyaan yang Pak aku nanam koran takut terus nanti seperti proyek-proyek yang dulu nanti gagal terkatok ini sesaat. Nah, momennya harus pas ya. Bagaimana sustainability-nya? Nah, itu ceritanya gitu Pak. Kalau saya itu karena ini untuk kebutuhan industri pangan dunia ya semua orang membutuhkan nampaknya apa? Menurut pribadi saya itu prospek. Prospeknya bagus ya. Iya, bagus karena apa dikembang. Kemudian budidayanya efisien, mudah dan murah. Ditambah lagi pasca panennya bisa mas. Artinya apa? Bisa diolah mudah masyarakat bisa dalam bentuk chip dikeringkan disimpan bisa. Apalagi dalam bentuk tepung. Nah, beda kita kalau sayuran kubis atau apa itu kita nanam kan mas. Kita jual seminggu kubis nggak laku nanti busuk untuk makan ikan. Lihat gitu. Nah yang ini yang menarik Pak, ya. Modalnya 100 juta, hasilnya bisa 700 sampai 800 juta. Nah, itu apa-apa yang dipikir duit terus lah, duit nanti mengikuti. Okay, itu Pak. Itu memang nanti ada analisisnya ya, itu. Ya. Ini yang pada nonton, memang tidak disampaikan kemana-mana itu bisa satu, apa, dua siklus lah, itu bisa sampai 400 juta loh mas. Nah nanti kita hitung-hitung bisa nanti. Ya, next. Nah, sekarang ini kita cerita mengenai next sih. Tumpang sarinya ya Pak ya. Dengan tumpang sarinya, ini topik utamanya di sini. Ya. Next. Jadi kenapa ini apa? Saya sampaikan ini karena kita luas, kemudian pemerintah juga ada program peremajaan sawit rakyat. Betul. Yang tiap tahunnya kira-kira 180.000. Ya, kan enggak. Banyak, dan itu permasalahan PSR salah satunya. Yeah. Itu petani kadang takut untuk selama 3 tahun penghasilanku apa, kan gitu. Yang biasanya setiap 2 minggu sekian juta, yeah. 3 tahun tidak ada pemasukan, malah yeah. Keluarin untuk perawatan. Ya, iya, itu. Makanya dipikirkan tanaman selah, tanaman tumpang sari, mas. Tuh, kriterianya apa? Ini kan peluangnya luas juga ini, mas. Iya, yeah, kan. Nah, jadi, next. Jadi tumpang sari di kelapa sawit ini
Selama ini apa yang di apa Mas? Yang selama ini ya Pak ya. Ada padi, jagung, kedelai, semongko. Kan ada. Tarik sih semongko. Kan gitu ada. Ada lagi singkong. Ada sorghum. Nah, itu tapi permasalahannya beda-beda. Ini kan harus memenuhi beberapa kriteria tanaman serat. Yang jelas kan hasilnya harus tinggi. Iya, cepat. Cepat menghasilkan. Jangan tanami tanaman jati, tanamnya bukan tanaman asal, lalai tua lagi gitu. Menyebabkan masalah. Tetap, itu dipikir-pikir tanaman selah, namanya selah. Kemudian praktis dan mudah budidayanya. Jangan tambah sulit, rumit Mas. Kan gitu, nanti saya sampaikan ada. Kemudian laku yang jelas Mas. Karena pasarnya jelas ya. Pasarnya jelas, karena ada di sini nggak laku. Mudah ditanam tapi nggak laku. Nah, gimana Mas? Gitu. Next. Next. Delay ini Pak. Iya. Kok suwi Mas? Ah, itu yang saya omongkan tadi Mas. Cepat menghasilkan. Betul. Oh, iya, jangan lama-lama. Makanya tanaman musiman semua. Iya kan Mas? Karena ini sawit ya. Cerita sawit. Nah, kemudian laku. Laku maksudnya dijual bisa. Hasilnya tinggi, harga bagus Mas. Kemudian mudah teknis budidayanya. Jangan yang rumit kali Mas, petani udah rumit-rumit ya payah Mas. Dan mudah perawatan, sedikit tenaga kerja. Jadi tidak membutuhkan apa ya sumber daya yang banyak itu. Next. Ya, delay dia Mas ya. Saking banyak pesertanya soal ini. Oh benar. Ya ini. Jadi pertanyaannya sekarang, oh, ini kan udah pada ini permasalahan ya. Di sawit itu sudah cocok kah? Iya. Nah, itu kebetulan fotonya di bawah sawit ya. Nah, ini kan untuk membuktikan. Iya. Nah, ini kan kebetulan saya penelitian apa data sudah saya mendatangi di tempat-tempat yang sudah menanam borang dengan kelapa sawit, dengan berbagai macam pola tanamnya. Beda, memang sudah dilakukan ya Pak? Ya? Sudah dilakukan, sudah saya wawancarai gitu. Kalau saya nanam tapi memang nggak di sawit itu tadi, nanam di tempat biasa. Ini ya di sawit. Kalau yang saya nanam di sawit baru on progress ini. Oh, iya. Karena kan waktu itu nilai ekonominya, dari segi daya dukung tadi. Karena nanti diharapkan dari hasil penelitian Bapak nanti muncul rekomendasi-rekomendasi ya Pak. Oh iya. Ini sawit seperti ini. Iya, iya. Next. Apakah purang cocok? Oh. Iya. 5 alasan menanam purang. Ada itu. Next. Yang pertama. Oh, tadi sudah kita ulang lagi. Iya. Mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Apa-apa itu dasarnya salah satunya ekonomi. Ekonomi. Ya, tadi itu karena glukomanan dan sebagainya. Yang kedua Mas, mudah dan minim perawatan. Kalau di hutan-hutan itu malah dirawat. Ya, kan gitu. Yang saya bilang yang ketiga, daya adaptasinya tinggi. Tadi MDPL-nya yang terlalu tinggi. Pahan naungan. Nah, kan itu tadi. Ini alasan-alasan tadi, kenapa nanam di sawit itu salah satu alasannya ini. Kemudian perbanyakannya mudah Mas. Ada umbi, ada biji, ada banyak pilihannya, dan itu menyebabkan efisien membawa bibit ke sana kemari lebih mudah. Kemudian yang kelima Mas, mudah pengolahan dan dapat disimpan. Nah, nanti kalau dipermainkan harga simpan dulu, kalau tahan. Gitu kan, Mas. Nah, nah, sekarang kalau di sawit tadi kan pertanyaannya, wah ya banyak yang tanya, Pak di tempat itu banyak kali lah. Porang nggak usah ditanam banyaknya. Iya, bisa lah. Ini makanya tadi ilmu pertama tadi. Iya, membedakan, oh ini ternyata suwek sama walau. Iya. Ini yang agak murah pula ya. Salah, ya. Ini yang agak murah pula ya tumbuh. Apa, tumbuh sukarela Mas. Iya. Itu. Nah, iya. Oke, okay, next. Ya memang kalau dari cerita-cerita para pekebun atau petani itu sering cerita ya Pak ya. Oh iya. Banyak. Ini orang. Oh, nah ini makanya saya kan di YouTube saya itu kan Mas. Itu sudah sering saya wawancarai petani-petani yang nanam orang dengan sawit. Ini kebetulan Pak Fauzi ini di apa ini di Bengkulu. Di Bengkulu.
di Bengkulu sudah nanam ini masalahnya ini itu ada itu dia menemukan ada hamanya itu Mas. Apa namanya kemarin yang kutanyakan itu? Ini Pak ada ulat spesies Steretra. Steretra itu ada warnanya hitam itu ya Mas itu makan total itu. Iya, makan daunnya. Kemudian ada saya tanya yang lain ada penyakit usar gitu. Itulah beberapa hal yang ditemu. Tapi kebanyakan itu tetap menghasilkan Mas. Dari apa? Tergantung bahan tanam yang ditanam itu tadi. Next. Jadi ini tadi ya, tetra-tetra penyakit ini. Jadi saya sudah melakukan apa ya penelitian sekunder itu ke daerah biji sudah Mas. Kelapa sama sana itu yang MDPL yang tadi dengan sawit itu tadi. Nah, kemudian dari Rio, di Rio itu ada di apa ya Siak. Nah, kemudian saya lihat di Sumut juga ada. Jadi dengan berbagai macam teknik penanaman. Nah, jadi ada yang di jalur-jalur itu kan untuk antisipasi panen. Di jalurnya saja Pak, dipanen nanti panennya biar tidak jatuh, bu, kena. Tidak makanya nimpal, ya. Nimpal, bikin parit-parit. Terus, Pak gimana kalau pelepahnya jatuh? Makanya cara ngegreknya juga biasanya sekarang dibilang cerk itu biar tidak lepas tidak langsung, lepas. Dari dua kali ngegrek. Kan ya, pertama supaya patah di supaya patah dulu, terus dikrek gitu seperti patah. Kalau minyak dua kali penggorengan ya. Dua kali kayak gitu untuk lepahnya jadi itu yang beberapa kami tanya permasalahannya kemudian ada yang nanamnya di rumpukan saja rumpukan jadi tidak semua memang kemudian lah hasil penelitiannya itu kemudian akar sawit itu kan rapat juga di rumpukan sudah ketemu apa itu Pak gimana itu nanti merusak sawitnya kan gitu. Ya memang tuh ya daerah-daerah itu enggak makanya tadi ada olah tanah. Kemudian ada yang karena sawitnya tidak berprospek kali Mas, dimatikan satu jalur. Ada itu. Ada lagi yang di daerah Banten Mas. Di daerah Banten itu di sawit-sawit tapi di daerah-daerah yang kosong saja. Nah, jadi ditanam di pinggir-pinggir perbatasan. Yang mereka untuk mano di parit gajah itu biasanya Mas itu ditanami kan gitu. Jadi berbagai macam pola tumpang sari antara sawit dan pora. Jadi berbagai macam cara. Jadi kalau yang di TBM tidak masalah. Tidak masalah ya, Pak. Tidak masalah tinggal olah tanah karena memang belum ketemu dan kegiatan agronomis dari kelapa sawit belum begitu tinggi. Nah, gitu. Ya selamanya pernah dicoba dan masyarakat berhasil. Sehingga ada dua versi Mas. Oh iya. Kelapa sawit versus porang. Porang. Oh, kan gitu. Iya. Ada dua kubu. Dua kubu. Wah, kalau saya panati kalau nanam porang, sawitku mau tumbang semua. Oh iya. Kan gitu. Itu yang pertama. Itu ya itu ada lagi ya pro sawit. Oh, nanti merusak akar, nanti produksinya turun. Porang enggak usah, enggak bisa oh, kan gitu. Gitu. Tapi saya punya jawabannya. Iya. Saya di tengah-tengahnya. Saya nanam sawit juga nanam porang. Oh, dua-duanya. Kalau yang ini harganya turun ini masih bagus. Ini bagus ya. Itu. Makanya judulnya prospek tumpang sari porang dan sawit. Next ya itu next. Nah, itu. Jadi karena saya sering mendapat pertanyaan, Pak sawit saya mau tumbang semua. Oh, karena ganti porang. Karena tadi apa dua siklus sudah 400 juta gitu loh, gitu. Jangan dulu. Sawit juga sudah terbukti loh, sudah lama hasilnya bagus, bisa disambi-sambi. Makanya hasilnya ya harus kombinasi mas, tumpang sari. Next. Oh, ini beberapa ini ya, perjalanan Bapak oh, iya. Beberapa tempat. Iya. Nah ini ya, kesimpulannya. Kesimpulannya itu ya bisa tergantung apanya kita, pola tanamnya. Iya. Kemudian yang paling penting adalah sebenarnya penampungnya, dan pengolahannya. Selama ini ada penampung atau pabrik, Mas sekitar ada 40-an di seluruh Indonesia. Ya, ada sebagian besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di NTT, ada di Sulawesi Selatan juga. Sumatera Utara ada Pak? Sumatera Utara saya sudah beberapa apa ada itu. Kemarin di Rio itu bulan Juli katanya mau sudah mau beroperasi, jadi beberapa sudah mulai mau dibangun ya Pak. Iya, tapi yang stable ada di Jawa, Mas. Jawa ya. Beberapa perusahaan. Next,
habis ya. Next dulu. Oh, ini kegiatan saya ini. Ini beberapa yang apa aktivitas perporangan saya. Oh. Ini kan kalau ini modalnya jempol-jempol ini. Next. Suka dibayar apa nanam porang next. Iya, tapi sulit banget. Wah, ini. Oh, ini pengumpulnya, Pak. Iya, belakangnya itu, ya, belakangnya itu chip, Mas. Chip. Ya, udah berapa yang nanti mau diekspor ke Cina. Itu di bawah itu bibit, Mas, katanya. Katanya. Ya, itu kalau perlu bibit, oh ini kan gitu udah. Paling nanti pertanyaannya bibitnya di mana ya? Dapat bibitnya di mana, Pak? Di sini. Di sini. Di sini. Ya, next. Oh, ini kan berbagai macam ini tadi, Mas. Apa namanya ya? Ini tadi tumpang sari ini kebetulan yang di belakang saya sana itu dengan ubi kayu. Berbagai macam ada jadi ya itulah. Next. Dinamika di lapangan itu. Oh iya, next ya. Ini enggak usah dihitung, ini ada hitung-hitungannya. Nanti kesenangan ini nantinya. Duitnya banyak. Oh iya, $100 juta. Nah. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Agus atas pemaparannya, sangat menarik sekali ya. Selain ada dua kubu tadi, yeah. Dan kita harus bijak, kita sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kita. Oh, yeah. Ingin nanam porang atau nanam sawit atau bahkan keduanya, gitu, yang sama-sama mempunyai prospek keuntungan yang cukup tinggi dan menjanjikan. Nah, kemudian di sesi selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk secara online di media sosial PPKS dari Instagram maupun di Facebook. Wah, ini kita langsung jawab ya Pak Agus ya, boleh ya? Iya, ini break-nya jam berapa? Break-nya setelah ini Pak, setelah kita menjawab pertanyaan, jam 11. Oh, jam 11 ya. Ini udah presentasi 45 menit ini ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama Pak dari Pak Busran. Mana tulisannya? Dari Pak Busran yang pertama, slide. Nah ini pertanyaannya adalah bisakah lahan sawit yang sudah direplanting dilakukan tumpang porang? Wah ini langsung nanya investor ini Pak. Apakah ada investor yang mau kerjasama dengan petani sawit dengan sistem bagi hasil? Wah oh, ini perspektif baru, bagus ini Mas. Nah, jadi kan memang dia takut, nah ini kemungkinan harus banyak, ya pasti bisa itu Mas, jawabannya bisa. Pasti bisa. Karena itu di apa? Replanting kosong tanam, ya kan? Sekarang sudah ada apa sawitnya. Tadi yang penghasilanku kok 3 tahun ini nggak ada. Selama ini ya ditanam cabai, tanam terong, tanam yang lain-lain, cepadi, jagung, kedele, ya kan? Lalu ternyata porang hasilnya lebih tinggi. Kenapa tidak? Ya, ini Bapak Busran bisa nyoba dulu, ya kan? Kalau mau cari investor ya. Eh, Pak Busran di mana ya? Tinggal datangi aja ya. Kan? Siapa tahu ini ada calon investor ya. Calon ini ya, iya, ada calon bisa investor. Bisa langsung Pak Busran. Iya, ya, punya duit, punya ilmu porang, tapi nggak punya lahan. Ya, gitu. Jadi, ini banyak Mas. Jadi, mitra dari apa itu banyak. Jadi yang mau nanam itu. Tapi saya sarankan Pak Busran nanam sikit-sikit dulu ya kan. Coba dulu. Ya, coba ya, dulu. Nanti ketagihan. Baik Pak, ya. Yang kedua dari Pak Kristom Siadari. Ideal pada tanaman sawit umur berapa untuk tumpang sari tanaman porang dan adakah jarak tanam ideal antara porang ya, dengan sawit Pak? Iya, pada intinya kan Mas, di awal itu ya paling ideal. Hmm. Itu kalau kosong, nggak ada persaingan dulu kan. Di awal, kan TBM 1, TBM 2 itu lama-lama berkurang memang. Nah, itulah namanya pemanfaat ruangnya. Ya, pokoknya jangan di daerah piringan itu yang kena. Tetapi setelah itu pun, nanti kalau sudah gede, sudah TM, itu di daerah rumpukan, baru bisa ditanam. Hmm. Kalau mau lebih aman lagi takut nanti akarnya rusak ya pakai polybag pun bisa. Nah. Di polybag bisa ya Pak? Tidak bisa. Oh, itulah kehebatan orang itu. Jadi jarak itu ya yang penting jangan mengganggu apanya. Tapi kalau jarak tanamnya sendiri tadi 30-30 itu tadi. Selanjutnya dari Pak Ramlan Revis Daulay. Bila prospek pengembangan budidaya porang tumpang sari dengan sawit memungkinkan, satu, adakah peluang kemitraan antara perusahaan sawit dengan perusahaan swasta pengembang porang? Yang kedua, tata cara SOP budidaya porang di tanaman sawit. Nanti menunggu hasil penelitian Pak Agus ini. Supaya keluar SOP. Ya, tapi secara umum kan sudah tahu Mas. Ya, ya. Sekarang yang paling penting ya, kalau perusahaan itu tinggal menerapkan masalah, hanya luas. Ya kan?
kalau lahan perusahaan swastanya kan, oh ini bukan apa job deskku, bukan bidangnya gitu. Jadi mungkin siapa tahu ada manajemen yang mungkin juga, jadi iya, bisa terbuka ya Pak. Terbuka, jadi silakan dicoba, jangan-jangan untung, gitu. Itu jangan-jangan sinergi tadi itu antara perusahaan swasta. Karena ini perusahaan masih belum ada yang tertarik. Gitu. Iya. Dan mungkin masih takut juga ya Pak. Iya, harus takut aja. Makanya ada risetnya dicoba. Iya. Ya SOP-nya tadi. Next. Selanjutnya ada dari Pak Maerwan Syah Amru. Ini masih sama, apakah mengganggu atau tidak? Karena kan masih ini Pak, ada stigma yang berpendapat bahwa tanaman sawit membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar. Dan juga pelepah sawit yang memanjang dapat mengganggu lalu lintas para pekerja. Dan bila sawit atau TM intensitas matahari hanya 20% gitu. Oh iya, makanya tadi sudah kita jelaskan itu. Jadi kan itulah, butuh air banyak ya airnya cukup lah. Jadi nggak sebanyak tanaman-tanaman padi atau apa sebetulnya sawit itu. Kan. Jadi, dan kurang pun demikian. Demikian kurang, kurang juga tidak boleh yang terkena. Tapi pada prinsipnya persaingan itu seberapa? Selama ini persaingan dengan gulma yang tempat bapak yang nggak dikendalikan pun sudah terjadi ya, gitu. Jadi justru itu kan kira-kira 20% sinar matahari nggak apa-apa. Makanya ada yang terkena ganoderma mati, terkena apa itu tambah cahaya masuk. Nah, itulah yang menyebabkan malah justru bisa dimanfaatkan tanaman pora. Intinya adalah kalau kita berwacana terus Pak ya, coba aja. Action, nanti baru tahu ya gitu. Jadi setelah ini, setelah acara ini nggak boleh bertanya lagi ya Pak ya. Action. Coba dulu. Ada dari Pak Fadli Ginting. Satu, bagaimana teknis penanaman pora pada lahan kelapa sawit? Tadi sudah sedikit dijelaskan. Yang kedua, adakah syarat khusus ini Pak untuk melakukan tumpang sari pora dan kelapa sawit dibanding dengan tanaman yang lain misalnya? Iya, tadi sudah syaratnya kenapa nanam lima alasan tadi. Ya syaratnya ya kalau di TBM enggak masalah. Kemudian kalau di TM itu tinggal polanya. Apakah dirumpukan saja? Nanti saya sebutkan penelitian saya itu ada dirumpukan-rumpukan. Berarti disesuaikan juga ya Pak ya dengan kemampuan para planters. Iya. Kan beda nanti di tanaman yang masih rapat dengan yang sudah SPH-nya sudah berkurang, sudah beda-beda. Makanya tergantung pada SPH yang ada di kebun. Oke. Kemudian dari Ibu Nevi MS, yang ingin saya tanyakan, selama ini bisa dipastikan sebagian besar pemupukan kelapa sawit menggunakan pupuk kimia NPK dan lain-lain. Sedangkan porang habitat aslinya adalah tanaman hutan yang murni tanpa menggunakan pupuk kimia. Dan yang diminta negara luar adalah demikian harus organik tanpa tercemar kimia. Pertanyaannya, apakah mungkin hal tersebut bisa jika porang ditumpang sarikan dengan sawit? Mungkin takut tercemar. Oh, enggak apa-apa. Karena gini, ada versi yang orang, oh ini enggak boleh pakai, ini harus organik, bahan organik. Ya. Karena di hutannya ya silakan saja. Tapi kenyataan selama ini, petani-petani yang nanam porang secara intensif itu, Mas, itu ada juga menggunakan pupuk kimia. Gitu lah. Ya. Ya kita selama ini kan makan padi, makan apa ya pupuk kimia. Kan gitu. Meskipun itu tadi di ekspor ya. Ya, tapi kalau kebun sawit kadang-kadang dipupuk pun jarang. Jadi kalau mupuk sawit, mupuk itu juga. Ya, gitu. Oke. Okay. Selanjutnya dari Bapak Mara Hasibuan. Di next kan namanya. Selama ini tanaman sawit diasumsikan sebagai tanaman yang ego atau tunggal atau tidak mau dijadikan tumpang sari dengan tanaman lain. Kita mau mempelajari seperti apa tanaman porang yang sedang tren dapat bersinergi atau tumpang sari dengan kelapa sawit. Apalagi kedua tanaman ini boleh dikatakan sedang naik daun dari aspek budidaya maupun peluang pasarnya. Mudah-mudahan ini jadi peluang usaha bagi masyarakat yang punya lahan sawit terbatas atau bila mungkinan masyarakat dapat memanfaatkan lahan tidur atau tidak produktif di sela-sela tanaman sawit di perusahaan besar di lingkungan sekitar tempat penduduk pemukiman luar. Terima kasih setuju. Banyak Pak Mara atas ini ya masukannya. Bukan masukan, ini sama dengan background kita. Oh, iya. Latar belakang kita persis ya, memanfaatkan lahan yang tidur, kemudian sawit dan porang sama-sama komoditas andalan. Sama-sama kubu yang di tengah ya Pak. Iya.
Dan ini justru tadi yang kita omongkan, sinergi itu ada di mana? Karena tahan naungan. Ya, itulah datanglah suap apa tadi itu apa namanya porak itu tadi bisa kerjasama. Ya. Habis suap terbitlah porak. Habis suap terbitlah porak inilah silahkan dicoba. Kalau saya intinya itu. Kalau kita terus Mas. Ya, ini dari Pak Sarman dari Unja dari Universitas Jambi. Tadi sudah dijawab Pak tentang apakah tanaman porang tidak menjadi kompetitor bagi tanaman kelapa sawit terkait dengan pertumbuhan dan produksinya. Oh ya, ya mestinya ada daripada tanaman intensif sendiri. Tapi ini kan konteksnya adalah memanfaatkan ruang yang kosong. Dan kembali lagi ke niatnya ya Pak. Ya. Niatnya adalah ingin sama-sama untung. Gimana caranya dalam teknik budidaya dipikirkan supaya tidak saling mengganggu satu tanaman dengan tanaman lain. Ya, mengganggu sedikit ya nggak apa-apa. Gitu. Baik, kemudian yang terakhir dari pertanyaan offline ya. Ini dulu yang dari Pak Armadi Hutan. Ya, terima kasih PPKS. Bisa saja tumpang sari, namun hanya masa TPM. Bagaimana prospek tanaman porang? Kita khawatir apabila produksi banyak, nilai ekonominya akan rendah. Apakah sudah ada pengolahan porang? Oh, iya. Ya, memang pertanyaan pertama, orang mau nanam porang ya takut itu. Terus prospek itu. Pasarnya sudah ada yang beli belum, pengepulnya ada yang beli belum, pabriknya sudah ada belum, kan wajar itu. Mas. Dan kalau harganya nanti turun juga wajar, karena kan sesuai prinsip ekonomi supply and demand itu tadi. Kalau permintaannya banyak apa supply-nya banyak kan harga juga pasti harga turun ya enggak apa-apa. Tapi kan permintaan sangat banyak. Yeah. Tetapi sekarang ini mau dikembangkan dan masih apa? Tahun depan itu diharapkan targetnya itu 100.000 hektar. Oh, 100.000 hektar. Iya. Lahan itu masih kurang kita kan masih kurang. Berapa tahun yang lalu kan 20.000, kemudian doubling sekitar 48.000. Ini mau dikembangkan lagi. Dan kebetulan pemerintah sangat mendukung juga ya. Oh, sangat mendukung juga. Ya, buktinya zaman perang dulu kan Mas. Ini bisa survive kita. Gak usah nanam di panen porang di hutan untuk dimakan. Berarti secara historis kita punya kedekatan ini ya, Pak. Kedekatan apa? Kedekatan batin dengan porang. Iya, dengan suwak sebetulnya. Iya, tapi dengan kocek, dengan Jepang itu kan juga. Itulah di mana ada kesulitan, ada peluang. Dijajah pun ada peluangnya. Lucu. Baik, terima kasih Pak Agus. Sesi pertama ini sudah habis waktunya. Sebelum kita menginjak ke sesi 2 dan juga nanti para pemirsa juga bisa bersiap untuk bergabung interaktif. Jadi silakan nanti yang sudah raise hand akan coba kita pilih satu-satu untuk nanti berpartisipasi. Sebelum ke sesi 2, kita simak dulu pariwara yang satu ini. Selamat datang di video petunjuk cara meningkatkan fruit set kelapa sawit dengan menggunakan Kairomix. Kairomix berfungsi untuk meningkatkan dan meratakan populasi kumbang penyerbuk kelapa sawit Elaidobius camerunicus yang berdampak pada penyerbukan bunga menjadi lebih optimal dan meningkatkan fruit set kelapa sawit. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya pohon kelapa sawit untuk menggantung Kairomix tepatnya pada pelepah ke-17, kawat dengan panjang lebih kurang 30 cm, dan yang paling penting menggunakan produk Kairomix. Cara pemasangan Kairomix, buka kemasan Kairomix lalu keluarkan sasetnya. Ambil kawat kecil dan kaitkan salah satu ujung kawat pada lubang saset Kairomix. Kaitkan ujung kawat yang lain pada pelepah ke-17 pohon kelapa sawit dan gantungkan. Kairomix dapat digunakan sebanyak 2-4 saset untuk 1 hektar kebun kelapa sawit. Satu saset Kairomix dapat bertahan selama 1,5 bulan. Tingkatkan fruit set kelapa sawit pada kebun Anda dengan Kairomix demi produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk pemesanan silahkan hubungi nomor berikut. PPKS Berkarya, Sawit Indonesia Berjaya. Selamat datang di video petunjuk cara efektif pengendalian kumbang Oryctes dengan menggunakan Feromonas.
alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya ember berkapasitas 12 liter. Untuk tutup ember, dilubangi sebanyak 5 lubang dengan diameter 50 mm dan untuk bagian bawah ember dilubangi juga sebanyak 4 lubang dengan diameter 20 mm yang bertujuan untuk pembuangan air hujan. Kawat dengan panjang 15-20 cm. Tiang setinggi 2,5 meter yang ditancapkan di atas permukaan tanah. Dan yang paling penting memakai produk Feromonas. Cara pemasangan Feromonas. Keluarkan kantongan Feromonas dalam kemasan produk dengan cara membuka kantong penutup kemasan. Ambil kawat kecil, lalu kawat dikaitkan pada kantong Feromonas sehingga kuat dan tidak mudah lepas. Gantungkan pada tutup ember dengan posisi terbalik. Kemudian, gantungkan Feromonas yang telah terpasang pada ember di tiang penyangga. Satu saset Feromonas dapat digunakan untuk luasan kebun 2 hektar dan dapat digunakan selama 3 bulan. Pengamatan kumbang Oryctes dilakukan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Dengan mengumpulkan kumbang yang terperangkap, lalu kumbang-kumbang tersebut dapat dimusnahkan. Kendalikan hama kumbang Oryctes di kebun kelapa sawit Anda demi menjaga produktivitas kebun Anda. Untuk pemesanan silakan hubungi nomor di bawah ini. PPKS Berkarya, Sawit Indonesia Berjaya. Baik, saat ini kita akan memasuki sesi kedua dari acara Bincang Pakar pada hari ini. Kita akan coba pilih beberapa peserta yang sudah raise hand. Nah, ini kita coba. Ada Bapak Fitra Syawal Harahap. Kita undang untuk bergabung secara interaktif. Apabila ada sharing pengalaman atau ada pertanyaan bisa disampaikan. Bapak Fitra, apakah sudah bisa bergabung? Nah, sambil menunggu Bapak Fitra, satu lagi Bapak Hamka Yahya coba. Mungkin ini sinyalnya agak susah. Halo Bapak Hamka dan Bapak Fitra, apakah bisa bergabung? Atau ada Bapak Heru Handoyo Siregar. Silakan dari Bapak Ibu yang tadi sudah saya sebutkan. Siapa yang nyaut aja, Mas? Ya, sambil tunggu satu lagi mungkin dari PT BIN, Pak Dede. Nah, ini Pak Heru sudah bergabung sepertinya. Halo Pak Heru. Setelah ini Pak BIN menunggu dulu ya. Ini dari Pak Dede ya? Atau Pak Heru? Oh, Pak Heru. Pak Heru, Pak. Heru, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk bertanya perihal pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Agus Susanto selaku pakar sawit Indonesia. Gitu, Pak. Jadi, terkait akan hal itu, yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Jadi seandainya kan kalau di perkebunan kelapa sawit di masyarakat khususnya daerah saya juga Sumatera Utara, Pak. Jika lo sekiranya ditanami porang seperti gambar terakhir tadi kan, Pak, itu takutnya bisa nimpahi, bisa ketimpa pelepah gitu, Pak. Apakah ada teknik penanaman yang dilakukan supaya kombinasi antara penanaman porang dan kelapa sawit itu bisa terjalin dengan baik gitu, Pak. Sehingga yeah, nantinya dapat menambah pemasukan bagi masyarakat di daerah saya khususnya. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Heru Handoyo Siregar. Jadi nanam porang di kelapa sawit itu kan kalau yang TBM tanaman belum menghasilkan clear, sudah karena sudah tidak ada gangguan dari aral melintang, ya kan Mas? Betul. Jadi yang dari segi perawatan sudah tidak ada. Jadi tidak terlalu intensif gitu. Sehingga
jalan ya masih bisa gitu loh Mas. Apa membersihkan weeding otomatis kan gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan tadi tinggal pola tanam di daerah TM tanaman yang menghasilkan. Di tanaman menghasilkan ini juga harus dilihat dari segi pencahayaan yang masuk. Jadi kalau tanamannya masih rapat sekali, masih rapat 143 atau 130, nah itu biasanya yang bisa dimanfaatkan adalah di daerah rumpukan-rumpukan pelepah yang ditata itu. Nah, jadi memang ruangnya tidak begitu banyak. Nah, biasanya saya menanamnya cuma dua jalur aja, ya, dua jalur di rumpukan mati. Ya, itu juga supaya apa? Supaya kalau panen memang nggak terganggu, tetapi pemanen juga harus diperhatikan cara menurunkan pelepahnya. Pelepahnya dikasih tahu, nanti setelah turun juga tidak langsung ditaruh di apa gawangan mati gitu, atau dipotong dulu jadi dua diletakkan di situ. Yang namanya usaha. Nah itu yang pola yang pertama yang kemungkinan bisa digunakan. Dan ini sekarang sudah saya laksanakan. Kemudian yang kedua, jika kebun Pak Heru tadi, Handoyo Siregar tadi, kerapatannya sudah berkurang, wah ini justru kerapatannya sudah berkurang akibat apa saja, dan itu tanahnya bagus, justru ini yang ditanami orang itu tadi. Tapi harus diperhatikan, di tempat Bapak ada lembu atau sapi enggak, nah, gitu. Ini masalahnya. Karena jadi masalah ya, Pak. Nah, bukan dimakannya, tetapi diinjek-injek. Nah, itu. Diinjek-injek sapi atau lembu ini masalahnya. Itu. Nah, itu. Nah, kemudian ini sebagai pengalaman lain yang saya sampaikan tadi, di daerah Banten itu nanamnya justru di daerah perbatasan-perbatasan atau daerah yang kosong. Nah, Bapak kan punya peringkat daerah kosong yang apa, itulah justru ditanami dengan leluasa. Nah, kan di pinggir-pinggirnya juga itu malah matahari juga lumayan masuknya lumayan banyak. Jadi prinsipnya adalah di mana tempat yang kosong itu bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira jangan memaksakan diri juga di daerah yang untuk apa nanti mengganggu panen, bukan begitu. Jadi prinsipnya adalah tidak mengorbankan sawitnya, tidak mengorbankan sawitnya. Jadi namanya untuk tambang. Jadi ya. Ya relalah kalau tanamannya masih rapat, ya kan gitu, di rumpukan-rumpukan, di gawangan mati maksudnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Pak Heru Handoyo di daerah mana, di Sumut? Baik, Pak. Saya berada di daerah Labuan Batu Selatan, Pak. Di Labuan Batu Selatan, mana di Simanggambat atau di daerah Paluta itu? Di daerah Kota Pinang atau di mana? Oh, saya daerah Silangkitang, Pak. Oh, Silangkitang, ya. Ya, jadi saya sering dari Sigambel itu ke sana, ketemu Langga Payung, ya kan? Iya, Pak. Oh, tak tahu saya. Jadi, Pak, satu lagi boleh, Pak? Pak, boleh. Jadi gini, Pak, berdasarkan pengalaman dari nenek saya, gitu kan, Pak. Kan porang ini umbi, gitu kan, Pak. Ya. Jadi pernah nenek saya nanam ubi jalar gitu kan, Pak. Terus ubinya ini busuk gitu kan, Pak. Terus di dalamnya ada uret gitu, Pak. Jadi kalau seandainya kan ini sama-sama umbi, ini umbi porang, ini umbi gitu, Pak. Jadi takutnya apakah porang ini nantinya kalau sekiranya busuk gitu kan, apakah bisa menimbulkan uret itu juga sehingga nantinya pada kelapa sawit kita nggak bagus gitu. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya. Jadi gini, hama atau penyakit masing-masing tanaman itu berbeda. Nah, memang ada yang polifag yang bisa menyerang semua, tetapi belum tentu uret yang ada di umbi juga sama di umbi porang, apalagi dengan kelapa sawit. Jadi itu spesifik namanya, hubungan antara hama itu spesifik. Jadi kalau itu saling menyerangnya ya perlu diteliti, belum tahu saya. Ini urat ini bisa dicoba dulu. Ya itu nanti kalau apa lama-lama ya tahu itu dan kalau bisa ya bisa dikendalikan. Ini ahli hamanya ada di sebelah saya ini. Tapi ya itu hama itu beda, biasanya beda. Bukan berarti kalau ini nanti nyerang ini terus nyerang kelapa saya itu biasanya beda. Jadi jangan khawatir untuk menanam ini dicoba.
nanti di tempat Pak Heru Handoyo sebelah sana sampai daerah Sorokam, Sibolga itu daerahnya iles-iles kalau di sana. Nah, bukan porang, tapi iles-iles, tapi umbinya putih, tapi kandungan glukomanannya lumayan tinggi. Nah, itu di daerah Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Selamat mencoba terus, Pak Heru. Terima kasih banyak, Pak Heru. Terima kasih, Pak. Pak Dede yang sudah bergabung, silakan diambil. Belum di-unmute, Pak. Mohon maaf. Mikrofonnya. Iya, Pak Dede. Mohon di-unmute. Masih belum di apa? Unmute. Ah. Oke. Bentar, Pak. Ini saya pindah dulu. Bentar, Pak. Saya pindah dulu ini ruangannya. Ya, ya, Pak. Baik, sambil menunggu kita coba panggil satu ini lagi. Ini, Pak. Bagus gimana sekarang? Bagus ya? Ya, Pak. Pak Dede ini sudah mencoba nanam porang menggunakan marfu. Oh, iya. Jadi yang menggunakan marfu udah hasilnya lebih bagus. Iya, sudah saya lihat di YouTube-nya, Pak. Iya, ini ada hal yang menarik, Pak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi ya, kaitan dengan budidaya porang di kelapa sawit ya. Ini kan hal yang merupakan hal yang sangat prospektif, Pak, menurut saya ya. Di satu sisi bahwa porang itu kan untuk di dataran rendah jelas memerlukan naungan. Ya Bapak katakan tadi kan naungan sekitar 60% lah ya. Dan itu akan cocok sekali apabila kita tanam di tanaman sawit TBM ya. TBM 1 mungkin sampai TBM 1 itu masih bisa. Ya. Nah ini merupakan salah satu hal yang harus kita kembangkan ya. Khususnya mungkin baik di perkebunan besar negara ataupun di perkebunan rakyat ya. Nah ini terkait dengan hal tersebut ada yang ingin saya tanyakan Pak, terutama kaitan dengan masalah bibit untuk tanaman porang ya. Memang yang umum yang sekarang terjadi itu bibit tanaman porang itu kan ada yang berasal dari umbi, ada yang berasal dari katak ya, ada yang berasal dari biji atau mungkin orang mengatakan itu spora ya, padahal biji sebetulnya ya. Itu dari biji dan satu hal yang baru yang dari Bapak itu yang saya lihat tadi itu kan dari stek ya Pak ya? Iya. Nah ini apakah stek ini sudah dicoba, dilakukan dan hasilnya baik? Kemudian untuk umur panennya itu berapa lama Pak kalau dari stek ya? Karena sepengetahuan saya memang kalau untuk dari umbi rata-rata itu umur 8 bulan kita sudah bisa panen dengan hasil di atas 1 kilo ya, 1,5 kilo. Kemudian kalau dari katak itu kan kita perlu 2 musim ya untuk bisa menghasilkan beras 1,5 kilo itu diperlukan 2 musim. Nah ini kalau yang dari stek, apakah mengikuti pola yang penanaman dengan umbi atau yang penanaman dengan katak ya? Apakah umurnya 8 bulan atau 1,5 tahun ya? Nah kemudian yang lainnya memang Pak betul tadi ada yang menanyakan ya di Bapak ya, saya lihat dari pada sesi pertama bahwa budidaya porang selama ini memang orientasinya itu ke organik Pak. Ya. Memang budidaya porang itu adalah budidaya porang organik karena dulunya memang awalnya organik kemudian itu kita pakai untuk pakan atau makanan yang untuk ekspor ke Jepang, Korea, dan Cina, khususnya untuk makanan yang memang harus bebas dari residu bahan kimia ya, apakah itu beras shirataki atau mie ramen atau juga mungkin sosis dan lain sebagainya termasuk mikap. Nah ini memang harus bebas dari residu bahan kimia. Sehingga memang untuk budidaya porang ini yang ideal mungkin memang harus dilakukan secara organik. Meskipun memang di beberapa petani yang kita evaluasi di Jawa Barat, ya, itu mereka boosternya itu harus menggunakan pupuk kimia ya, pada saat pemupukan kedua ya. Itu mereka menggunakan pupuk kimia ya NPK yang tadi Bapak katakan ya, sekitar 5-10 gram per pohon ya, NPK 15-15 atau 16-16-16 ini. Dan memang yang sekarang lagi di uji coba di kami di PT BIN ya, Bionusa,
budidaya porang itu betul-betul pure organik, Pak. Pure organik. Kita tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Ini boleh cerita agak panjang nggak? Ah, boleh, boleh. Silahkan. Boleh. Saya tambah seneng ini, Pak, menghemat energi ini. Jadi, kita itu pure organik, Pak, dan memang pupuk dasar yang kita gunakan itu produk-produk kita ya, termasuk marpu, Pak. Marpu kami gunakan itu dosisnya itu 250 kg per hektar ya untuk pupuk dasar, dicampur dengan pupuk yang kami ada itu kompotan dengan pupuk hayati emas ya. Nah, kemudian untuk starter, nah ini yang dari PR kami, starter itu petani itu menggunakan pupuk kimia. Nah, kami itu pure, itu menggunakan biostimulan organik, Pak. Ya. Kami kerjasama dengan PT RPN untuk mendapatkan biostimulan tersebut. Dan sekarang kami budidayakan, mungkin kami nanam tanggal 27 Januari, sekarang udah hampir 4 bulan, pertumbuhannya luar biasa, Pak. Tanpa pupuk kimia sama sekali. Ya. Serangan itunya apa? Serangan untuk memang yang jadi kendala untuk serangan penyakit itu fusarium, Pak. Fusarium dan Ganoderma, dan itu bisa bukan Ganoderma, Pak. Fusarium dengan Phytophthora ya. Dan itu bisa kita kendalikan dengan marpu ya, Pak Agus ya. Dan ini terbukti, Pak. Di areal kontrol kami yang menggunakan marpu itu bebas dari serangan fusarium ya dan juga Phytophthora. Nah, yang kontrol itu terserang itu mati dia, Pak, gitu itu. Betul-betul itu permula marpu P dari Pak Agus itu sangat luar biasa ini, ya. Dan terbukti untuk tanaman porang ini sangat cocok, Pak. Ini yang untuk marpu P ini ya. Nah, kemudian yang lainnya yang kaitan dengan jarak tanam, betul, Pak. Jarak tanam yang memang di Jawa Barat pada umumnya yaitu kan kisaran, kalau di kami memang 50 kali 25, Pak, untuk mencapai 40 ribu pohon per hektar, ya. Itu jarak tanamnya itu 40 kali 25, mungkin nanti relatif sama. Kenapa tidak boleh terlalu dekat? Karena umbi itu, Pak, pada saat umbi orang itu ternyata dari hasil panen yang kita lakukan, yang kita uji coba di rumah Merah Pam, itu kalau kita tanam umbi 100 gram, ya, itu bisa menghasilkan produk itu 15 kali lipat, Pak. 1,5 sampai 2 kilo. Bahkan yang 300 gram itu hasilnya itu bisa 4,5 sampai 5 kilo. Nah, kalau jarak tanam terlalu dikhawatirkan ini, dan itu sampai bersentuhan, dalam artian akar itu saling bersentuhan. Memang mungkin memerlukan jarak tanam yang agak jauh, Pak. Ya. Itulah beberapa hal mungkin yang saya sharing dan juga ingin diskusi dengan Bapak ya, kaitan dengan budidaya porang. Memang kalau di Jawa Barat, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau di tanaman sawit memang PR juga ini, karena sawit itu pasti menggunakan bahan kimia gitu ya di situ ya. Pasti kan dia pakai pupuk NPK dan lain sebagainya. Tapi jelas ini sangat prospektif, Pak, kalau seluruh tanaman sawit TBM kita pakai budidaya tanaman porang, ini akan memberikan nilai tambah, bahkan mungkin investasi dari nanam sawit sampai dari apa replanting sampai TBM 3 itu akan tertutup dari hasil produk porang, Pak ya. Kan hitung-hitungan Bapak tadi sangat fantastis ya, sampai ya di atas 500 juta lah, sampai 800 ya, Pak ya, 700 ya. Ya, itu kan jelas akan sangat membantu bagi petani kaitan dengan intercrop antara porang di tanaman sawit. Kemudian satu hal tadi saya simak juga pertanyaan terakhir dari penanya yang itu yang mempermasalahkan mengenai uret, Pak. Uret ya, atau apa, larva dari kumbang ya, Pak. Ya. Dan ternyata itu dari hasil kita evaluasi juga itu serangan itu ada, Pak. Larva ura di apa di umbi porang itu ada serangan larva uret. Saya kira itu kan tidak merupakan satu hal yang sulit untuk kita kendalikan ya, karena kita sudah punya juga kan insektisida, bioinsektisida untuk mengendalikan uret atau larva tersebut, Pak ya, yang berasal dari Metarhizium ya, saya kira ya. Gitu ya, Pak Agus ya. Betul, Pak. Ya. Nah, beberapa pada prinsipnya mungkin kami hanya ingin sharing aja bahwa
sebetulnya porang itu bisa dibudidayakan secara organik, pupuk organik jelas tersedia di Bionusa semuanya Pak, termasuk pupuk yang hasil dari PPKS Medan ya. Dan juga untuk pestisida organik, baik fungisida, insektisida, saat ini semuanya sudah tersedia Pak di Bionusa Pak. Karena kami kerjasama dengan Asosiasi Bioagro Input Indonesia untuk menyediakan semua produk organik, baik untuk fungisida, pestisida, insektisida, ataupun lainnya. Dan itu semuanya tersedia Pak. Saya kira itu mungkin Pak. Terima kasih nih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf agak panjang karena saya ingin cerita juga, termasuk saya ingin tanyakan tadi yang kaitan dengan itu Pak, ya, yang apa dari stek itu Pak. Ya, saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih Pak Didi Gusdiman ya dari PT Bio Industri Nusantara atau Bio Nusa. Jadi sudah itu membantu kita menjawab Mas. Terima kasih sudah dibantu. Jadi sharing pengalaman. Ya. Jadi kan yang penting itu justru sharing pengalaman. Ya kami tadi sudah setuju memang awalnya itu ya organik. Nah, jadi itu memang diusahakan tidak menggunakan yang kimia. Karena apa? Ini banyak petani-petani yang lain juga demikian. Makanya mereka selalu menggunakan ini pupuk sekian menggunakan POC, pupuk organik cair. Akhirnya selalu begitu. Itu nanti dicampur dengan trikoderma, dengan itu yang organik-organik. Nah, itulah yang di Bengkulu yang tadi saya sampaikan juga demikian. Kemudian tadi untuk yang lain-lain seperti menggunakan Marfo juga ini kan organik juga itu. Jadi ya kami setuju Pak itu prinsip organik menang supaya kita tidak repot tadi nanti kalau ekspor itu tidak apa menjadi kendala karena dalam prakteknya produksi dulu itu juga organik dan tidak diapa-apakan justru itu. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama tadi Mas mengenai stek itu tadi. Jadi kalau untuk stek itu Pak saya itu mengacu pada beberapa apa ya studi saya lihat di YouTube di mana itu orang sudah mencoba melakukan stek itu beberapa tempat stek itu dilakukan sudah berhasil mengeluarkan akar tapi kan proses sampai menghasilkan siklus yang pertama itu juga nampaknya belum ada justru ini sekarang saya suruh mahasiswa saya Pak itu saya suruh melakukan penelitian ini ya kan termasuk yang beberapa institusi yang sudah menghasilkan dengan kultur jaringan. Yang kultur jaringan ini kan harus ditanam berapa menghasilkan siklus pertama, berat umbi yang dihasilkan berapa satu siklus, kan gitu. Ini juga sama-sama belum tahu karena ini hal yang baru. Kalau dari katak kan sudah tahu tadi 15 kalinya, 20 kalinya. Kalau dari umbi juga umbi sekian jadi satu apa 100 gram jadi 2-3 kilo dan sebagainya dua siklus atau satu siklus kan gitu. Apalagi yang ngejar produksi tadi umbinya besar satu siklus pun sudah besar kan gitu. Jadi sabar ini saya sedang nyuruh mahasiswa saya untuk melakukan riset ini. Jadi ya, dari stek dari kultur jaringan itu justru belum tahu informasi menjadi berapa? Apakah sama seperti kata minimal dua siklus kan? Gitu. Itu poin pertama. Yang kedua saya setuju lah untuk yang organik-organik itu supaya tidak repot kita untuk bisnisnya itu jualannya Mas. Kemudian yang lain-lain terima kasih sudah sharing itu tadi bagaimana ulatnya, bagaimana. Tapi itu kan pengendalian juga bisa secara organik dengan menggunakan biopestisida. Bio Mas. Terima kasih Pak Didi. Selanjutnya kita akan menjawab Q&A ya Pak ya. Di kolom Q&A kita akan coba baca dari yang pertama Mas Operator. Yang paling pertama panjang enggak apa-apa. Bagaimana prospek potensi porang di tanah laterit Pak? Nah ini tadi kan sudah dibahas dari pH tanah dan sebagainya. Kalau jenis tanah apakah Pak Agus ada experience gitu? Saya belum tahu ini Mas, belum tahu. Sekarang ini baru 3 hari ini saya sampel-sampel tanah saya masukkan. Sedang dikumpulkan ya Pak ya? Saya kumpulkan, saya analisis. Jadi berapa saya organiknya, ini namanya tanah apa, tanah apa. Ya, gitu ya. Yang sedang saya kumpulkan ini. Apakah tanah yang laterit, tanah merah apa itu juga. Tetapi kalau sudah dibuktikan ada yang nanam di tanah laterit bagus, ya berarti bagus. Ya, nampaknya kisarannya juga luas. Nah, itu nanti tinggal bahan organiknya aja yang tambah. Oke, Pak.
masih dari Pak Eko Sudarsono, pemasaran porang di Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Mungkin Bapak ada informasi. Kalau nggak tahu, kalau sudah jadi tepung porang kirim ke Jawa Timur. Oh, gitu. Kan dari Banjarmasin dekat ke Surabaya, dekat, Mas. Itu kan banyak pabrik di Surabaya. Iya. Memang handlingnya cukup tidak terlalu rewel ya, Pak. Oh iya, nggak terlalu. Kalau dalam bentuk tepung. Iya, kalau dalam bentuk apa masih bloki. Dalam bentuk chip, kan gitu. Selanjutnya dari PT Asam Jawa untuk wilayah Sumut, apakah sudah ada pasar penjualan porang dalam bentuk bahan baku? Oh, sudah ada. Ini nanti, ini Pak ini mau saya datangi aja ini. Oh, iya. Pak, sampai itu namanya Pak Zainuri. Nah, nanti sama Pak, siapa yang lupa saya. Berarti, makanya saya, Bapak ini di PT Asam Jawa sedang banyaknya, bahan kosong. TBM. Oh, TBM. Wah, sayang lupa tempat Bapak yang tanah mineral itu bagus itu. Apalagi ada blendednya. Wah, itu saya tinggal. Mungkin setelah ini nanam ini setelah ini. Ya, terserah. Selanjutnya dari Pak Carlos Charles. Selamat pagi. Ini penting ini, Mas. Iya, Pak. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Ya, saya jawab dulu. Salam petani. Udah. Ini pertanyaan paling enak ini, Mas. Selanjutnya dari Pak Irwandoyo sudah. Jadi bahan tayang nanti bisa dikirim ya. Iya, PDF-nya. Terus patut dilihat di YouTube saya. Oh, iya. Bisa, Pak. Kemudian selanjutnya dari Pak Maruli Gultom. Pemasaran hasil panen porang, apakah ada penampung di setiap daerah? Dan atau jika ingin kerjasama langsung dengan pabrik pengolahan, apakah bisa? Oh, itu biasanya bisa banyak itu. Saya lihat Pak Paidi Porang itu kesana kemari, ke Aceh, ke apa juga. Dan di Indonesia itu, Mas, sekitar ada pengepul atau apa, atau pabrik, itu sekitar 40-an. Ya, paling banyak di Jawa Timur ada, di Bali ada, di NTT ada, di Sulawesi Selatan ada, di Pulau Selayar ada. Itu. Jadi udah lumayan banyak. Di Sumut ada kami. Ya, kalau nggak apa menghubungi saya gampang juga. Iya. Dari Pak Eri Susanto, tanah gambut bisa kan untuk ditanam porang? Nah, ini kawan saya juga ini. Nanti saya datang ke apa itu. Memang ini dari apa itu, SP1, SP2, SP3, SP4 itu gambut. Kita coba ya Pak Eri ya. Jadi di Teluk Panji ini. Kita coba. Kemarin saya ke Rio, itu di tanah gambut bisa. Tetapi dengan syarat diolah pakai dolum itu. Apa dulu pH-nya dinaikkan dulu. Ya, itu kira-kira. Selanjutnya dari Pak Bernard, Pak, jika pemupukan gunakan totally organik bagaimana? Ya, selama ini bisa. Oh, selama ini di hutan biasa, di tanah ditengok pun cuma dua kali, Mas. Nanam sama waktu panen. Ya. Dan kalau dikasih tanda, nanti malah pencuri menandai, oh itu ada. Diumpetin nanamnya. Diumpetin aja, Mas. Masih dari Pak Bernard, apakah pangsa pasar di luar masih 10%, Pak? Oh ya, nggak tahu itu, tapi ya potensi itu masih besar sebagai bahan makanan orang perlu makan, Mas, ya kan. Ya, daripada lahan kosong gak dimanfaatkan. Kata Pak Didi Kusdiman tadi, sayang sekali ya kan. Kita itu cuma sayang gitu loh. Apa? Kalau udah sayang berarti harus dilakukan. Oh iya, ya. Ada lagi, Mas. Selanjutnya dari Pak Wahyulin, ada alamat penjual porang di daerah Kalteng tidak, Pak? Saya tidak tahu ya, Pak. Ke sana ya, Pak. Belum tahu saya, tapi kan kalau mau kan dari Sampit kan langsung ke Semarang bisa. Aksesnya ya, Pak. Dari Pangkalan pun ke Semarang bisa. Nggak masalah. Nah, ini Pak, ada sharing dari Bapak Gilang Perpana. Di Bluraja, teman saya temukan pengusaha porang yang luka-luka di kakinya karena terkena getah porang yang sedang diiris. Untuk menghindari musibah ini, apakah ada bahan yang bisa dipakai untuk menetralkan asam oksalat? Iya, memang tadi asam oksalat itu gatal, Mas. Kan ini kan, kita kan ini keluarga talas-talasan juga gatel, Mas. Sama makan nanas pun kalau nggak dicuci. Kan. Kenapa makan nanas pun dikasih garam, Mas? Supaya nggak gatel gitu. Pokoknya saya nggak gatel-gatel. Itu makanya kan dicuci air mengalir, direndam, silakan lihat tutorial itu. Direndam pakai air garam. Wah, berapa waktu. Kemudian dicuci, di blender lagi, diacurkan lagi, itu kan beberapa cara untuk menghilangkan asam oksalat itu tadi. Salah satunya nanti jadi kapok oksalat. Itu bentuknya runcing-runcing ini, Mas. Kalau dimakan jadi gatal-gatal, jadi namanya iritasi dan apalah, jadi pemicu atau apa gitu, gatal gitu. Oke, ini dari PT Asam Jawa sudah.
terakhir sebelum kita interaktif lagi dari Pak Doni Ferdiansyah Purba dari UMSU. Assalamualaikum Pak, saya Doni, mahasiswa UMSU. Saya mau bertanya perihal penyediaan bibit. Untuk petani yang mungkin akan memulai budidaya porang, di mana bisa mendapatkan bibit unggulnya? Sumut ya Pak ya? Aku kan hubungi Mas ini yang daftar tadi, daftar seminar ini Mas siapa tadi? Fahri. Mas Fahri aja, hubungi Mas Fahri. Iya. Dan dari segi pemasaran, di manakah hasil pemanenan itu bisa dipasarkan langsung untuk daerah yang mungkin baru sedikit yang membudidayakan? Ya kan itu UMSU kan, ya, UMSU kalau di Medan sudah ada. Di Sumut sudah. Sudah ada. Hubungi aja Mas Fahri itu. Minta teleponnya saya aja. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan interaktif. Jadi sudah ada yang bertanya. Kira-kira Pak Fitra tadi, apakah masih bisa join? Kemudian ada Bapak Rizky Ananda Pulungan. Nah, ya, ini Rizky Ananda Pulungan coba ini. Jangan-jangan yang pernah saya datangi. Ah, ini dia. Ada. Rizky. Bukan. Halo Pak Rizky. Bisa dihidupkan kameranya dan di-unmute mikrofonnya. Ya. Halo Pak. Ya. Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Halo. Iya, halo. Lanjut ya. Pak, saya mau nanya Pak. Kan katanya porang ini sangat bagus ya Pak untuk tumpang sari kelapa sawit. Nah, apakah bakal ada rencana Pak atau rencana untuk merekomendasi tumpang sari porang ini ke perusahaan Pak, contohnya seperti PTPN lah Pak. Apakah ada rencana seperti itu Pak? Makasih Pak. Oke. Kalau ditanya rencana ya rencana ada rencana. Tanah-tanah kosong ya. Oh iya. Itu udah ada rencana ya Pak? Ada, namanya rencana. Iya. ada lagi Pak Rizky. Iya. Atau Bapak coba aja dulu sedikit-sedikit ya kan? Iya, sebagai demplot gitu Pak Rizky. Iya. Pak Rizky Ananda di mana posisi? Di kebun mana Pak? Di kebun Bukit Lima Pak. Oh, Bukit Lima. Oh. Bukit Lima itu PTPN 4 kan? PTPN 4 ya Pak. Kebetulan di sini saya lihat di lapangan banyak suwe Pak. Kan oh, iya, banyak suwe. Ya. Semua berarti kan tanahnya kan cocok gitu untuk yang jenis porang gitu, yang suek gitu kan. Kenapa nggak dicoba gitu? Pak, itu kemarin saya, itu kan sudah melewati tempat Bapak. Jadi saya dari Tanah Jawa kan Pak. Dari Tanah Jawa terus menuju Pekanbaru terus di daerah itu sampai menuju arah perdagangan, apa itu namanya, terus termasuk Bukit Lima. Bolu ya kan air. Di situ sudah banyak yang menanam porang gitu. Nah, itulah saya sudah sampai situ. Jadi ya, itu sudah dengan perbatasan kebun itu punya yang masyarakat pada nanami di situ. Nah itu Pak. Jadi sebagai informasi aja saya sudah sampai situ. Untuk kenapa tempat Bapak ini Kabupaten Simalungun? Simalungun kan Pak? Halo? Iya Pak. Ya itu apa? Iya Pak. Itu termasuk lahannya kelas S1. Nah, S1 itu ketinggiannya 430-an di situ. Tanahnya bagus. Kelapa sawit itu yeah. S1. Jadi di situ nanamnya ya orang berlomba-lomba lari ke arah Simalungun. Nah, jadi itu lahannya cocok, Mas. Nah, jadi Bapak harus cepat-cepat nanam nanti. Nanti daripada saya tanami di situ duluan kan kalah cepat ya kan. Nah, itu kelas 1 itu. Yeah. Berarti yang lain perlu naungan di daerah dataran rendah, tempat-tempat nggak usah naungan kan gitu, sejuk kan tempat-tempat udah mulai sejuk kan. Iya Pak, benar-benar. Kalau untuk bibit dapatnya dari mana tuh Pak ya? Ya tinggal telepon saya aja bisa. Oh iya Pak ya. Iya itu di daerah di daerah perputaran sudah banyak yang nanam itu. Itu. Daerah perputaran Pak ya? Iya itu dekatnya. Sudah tahu dekatnya. Oh. Daerah Bukit Lima, Mayang, ya kan? Iya, Pak. Saya di Siantar. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak.
Terima kasih Pak Rizky. Latar belakangnya sudah kita tanami dulu. Kita sudah bergerak dulu. Selanjutnya dari Pak Fitra tadi belum bisa gabung. Pak Fitra terus selalu diganti. PT Asam Jawa nih. Iya, iya, tadi. Yang menurut Pak Agus setelah ini pasti akan menanam. Biasanya gitu. Woi, kan Pak langsung connect nih. Pak Zainuri itu Pak siapa? Bapak Abdul Kadir Zainuri itu siapa coba? Halo, selamat siang Pak. Halo. Bisa di on kan kameranya? On dan juga di unmute Pak. Silakan Bapak. Ah betul kan Pak. Ini Pak Abdul Kadir Zainuri ini. Ini mesti udah nunggu saya ini. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Kapan mampir lagi? Ya, ya Bapak kalau udah pesen orangnya sekaligus kubawakan lah. Ya, silakan ya. Pak. Kita tanaman sawit saya ini yang mau kita tumbang tinggal sedikit, 83 masih ada Pak Agus. Oh ya. Iya. Baru umur 38 tahun. Oh ya, makanya itulah. Itu kan makanya sawit VS orang tadi, sawitnya kalau Pak ini kan tetap sawitnya bagus. Sampai 38 tahun dipertahankan, kan gitu. Ya, tapi nanti kan sudah mulai nanam itu. Yang pinggir jalan itu udah TBM banyak itu. Dicoba-coba kurang sedikit aja. Dekat lapangan tenis itu juga bagus itu Pak. Jawa bisa itu nanti, untuk tahun depan. Pak, kalau mengatakan bisa atau tidak ini sulit Pak. Tapi yang penting yang penting dicoba dulu. Kalau saya kan gitu. Nah, karena orang lain sudah mencoba Pak, sudah mencoba berhasil. Gitu. Kalau mencoba kan masih gratis dulu Pak Gus. Oh ya, nggak apa-apa itu Pak. Iya kan, nggak apa-apa. Bapak sediakan tanahnya, kami bibitnya ya kan. Iya iya. Bagus untuk riset. Sekali untuk riset Pak, riset ya betul. Kami tunggu kalau nanti anu mampir Pak Gus. Oh iya iya Pak. Ya. Terima kasih, salam untuk kawan-kawan di Asam Jawa, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Selamat datang. Berarti betul. Selanjutnya dari Pak Sulaiman Andi dari Makassar ini, Pak. Wah, sebetulnya ada ini, Pak. Pengalaman-pengalaman yang ingin dibagi oleh Pak Sulaiman. Ya. Silakan, Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di unmute Pak Sulaiman. Iya Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Belum didengar belum, Pak? Belum nampak Pak Sulaiman. Halo, didengar Pak? Kameranya Pak. Kameranya dibuka Pak. Di setel dari adminnya Pak. Oh coba ini Astu ini. Enggak bisa Pak. Ya. Ini saya coba nih, nggak bisa muncul kameranya Pak. Oh, okay. Nah, ini sudah muncul Pak. Oh, oh okay. Ya Pak, ya Pak. Oke Pak. Makasih Pak. Selamat siang untuk kami di wilayah timur. Iya Pak. Ini sangat menarik sekali Pak ya. Saya kebetulan dari Apkasindo Perjuangan. Ini kelihatannya di mana-mana dibicarakan masalah porang. Ya, yang saya ingin tanyakan Pak, karena kami pelaku dari sawit, ini terutama untuk memasuki masa-masa replanting yang kita target tahun ini sampai 180 ribu hektar Pak ya. Ya ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap nanti tanaman sawit kita? Karena yang kita kan utamakan adalah tanaman sawit, tapi ini kan merupakan tanaman sari. Nah, kira-kira bagaimana dampak daripada porang ini nanti terhadap hasil produksi sawit ke depan? Apakah ada perubahan atau gimana? Karena kita tahu ini kan tanaman umbi, siapa tahu dia rakus unsur hara misalnya sehingga mempengaruhi tanaman-tanaman sawit kita. Kedua, idealnya setelah yang khususnya tanaman replanting Pak ya, itu kira-kira sampai tahun keberapa bisa tanami porang?
apakah seterusnya bisa tanami porang? Itu yang kita juga perlu tahu Pak, karena kita akan mungkin produksi tahun ketiga misalnya, apakah masih bisa dilanjutkan? Terus ketiga, saya lihat yang dilakukan beberapa pelaku itu kan pakai Musa. Apakah kira-kira kalau kita cukup menggunakan katakanlah pelepah-pelepah sawit, karena saya lihat juga kan pelepahnya kan juga cukup bagus ya, sehingga ada ekonomi sifatnya kayak mengurangi biaya, kemudian juga mungkin lebih apa namanya lebih efektif lah untuk dilakukan. Mungkin itu Pak, karena ini kan perlu kita pencerahan. Kemudian masalah bibit. Ini juga bibit kadang-kadang kita membingungkan karena banyak sekali ada katak, ada umbi, ada stek, ada yang ini mungkin ada salah satu katakanlah rekomendasi yang terbaik lah. Karena bibit merupakan kunci segala-galanya. Kita tahu sama dengan dulu kecamba, ada yang mengatakan ini dan itu. Nah, ini mungkin perlu pemerintah memberi suatu rekomendasi bahwa bibit ini yang terbaik. Atau mungkin ada penelitian-penelitian ke depan tentang bibit ini. Ini yang kita belum tahu karena kita ini kan bombing ini baru katakan 2-3 tahun Pak ya. Namun yang sudah lama, tetapi secara besar-besaran ini kan baru. Yeah. Tentu ini harus didukung oleh bibit yang berkualitas. Yeah. Nah, jangan sampai nanti kita sudah ini ternyata hanya produksinya mungkin kurang dari 1 kilo misalnya. Yang sekarang banyak yang diposting sampai ada 11 kilogram ya Pak. Ada 63 kilo. Nah, terus ini saya melihat di Sulawesi Selatan ada yang di daerah Sidrap. Sudah ada bahkan ada sekolah porang. Insya Allah kami mungkin dari ya sekolah porang di Sidrap itu luar biasa, luar biasa. Tetapi ini perlu juga didukung penelitian-penelitian. Mudah-mudahan pemerintah saya, karena sudah ada membuat itu mungkin ada katakanlah kerjasama dengan riset-riset lah, riset kayak seperti yang dilakukan oleh PPKS mungkin bisa. Seperti tadi itu saya lihat ada dari daun Pak ya, nah, itu kan bisa mempercepat, bisa mungkin mendapatkan bibit yang lebih murah. Sama dengan dulu di Kakao ada namanya BBSS, Smart Emergency. Nah, ini yang juga mungkin di porang juga bisa, karena ini kelihatannya yang kendala kita adalah di bibit, harga bibit yang cukup mahal. Nah, ini yang perlu mungkin untuk mendukung, perlu mungkin ada riset-riset tentang bibit ini dan bisa menghasilkan bibit berkualitas dengan jumlah yang banyak. Itu yang kita punya harapan. Saya rasa itu Pak, sementara ya. Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Jadi sama Pak Sulaiman ini saya sering ketemu juga sebenarnya. Sering satu meja itu sering ketemu di APROBI, di APOLIN, seminar di Jakarta. Apalagi di Amkasindo. Di Amkasindo. Nah, jadi cerita-cerita itu. Jadi ini Pak Sulaiman. Jadi mengenai penanaman di TBM itu dengan adanya apa instruksi dari pemerintah melalui Pak Presiden kemudian Kementerian Pertanian sama Kementerian Perindustrian yang kemarin itu kemudian cepat bergerak. Nah, oleh karena itu ada terus kemudian kita Kemenko juga itu kemudian bergerak cepat. Sekarang ini diharapkan tahun ini menanam 1.000 hektar Pak. Ini rencananya ada di Provinsi Riau dulu. Makanya perlu feasibility study. Kajian itu Pak yang ditanyakan Bapak, gimana penelitian ini sama-sama baru sehingga belum bisa menjawab saat tadi saya. Oleh karena itu penelitian kami, saya sendiri, itu kami coba di TBM, apakah sampai 3 tahun, polanya seperti apa, kemudian pengaruhnya terhadap tanaman sawitnya. Nah, itu nanti dengan kontrol bagaimana. Apakah tujuannya PSR ini untuk sawitnya, tapi nanti menurun atau bagaimana? Kami belum bisa menjawab. Ini baru sedang saya kerjakan ini. Ya, karena ini sama-sama baru itu tadi. Diharapkan, nah, ini kan saya mengambil data sekunder dari masyarakat yang sudah menanam. Itulah yang saya catat-cateti. Ya, ada yang coba di TBM itu ya berhasil, tapi kan belum riset yang di apa benar-benar gitu. Nah, tapi ya secara umum bisa kan gitu. Nah,
itu Pak. Nah, kemudian mengenai apa itu mulsa pelepah. Ah, mulsa pelepah itu yang intensif di beberapa tempat justru mulsa itu diganti dengan yang organik, Pak. Banyak yang diganti dengan jerami. Nah, dengan jerami lebih bagus apa itu juga bisa, tidak harus dengan mulsa yang plastik gitu tadi. Nah, memang benar di daerah Bapak di Makassar, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar itu memang sudah berkembang juga, ada pabriknya juga di sana. Itu ya ada. Di sekolahnya itu tadi di sana juga, kalau nggak salah di sana namanya tire gitu kan Pak, orang itu kan. Nah, jadi istilahnya sana beda. Sana juga sudah berkembang juga itu, makanya ada sekolah. Makanya perlu riset-riset tentunya dari Kementerian Pertanian, ada dari AKB Mas, dari apa di jalur bimbingan itu juga balik KB ya Pak, itu juga sudah melakukan penelitian. Oleh karena itu Pak, untuk yang bibit tadi betul penting itu. Apalagi sekarang mau dikembangkan ke apa, kelangkaan bibit. Sebenarnya kalau dihitung-hitung kan untuk generasi 1 4 biji, nanti berikutnya 8 kan gitu. Tetapi sekarang masih mahal. Bibit kata kisaran 300 sampai 350.000. Belum lagi yang ubi dan sebagainya. Oleh karena itu salah satu mungkin ada yang setuju enggak setuju. Tapi kan dengan sistem stek tadi atau kultur jaringan sebetulnya itu juga bagus. Tapi pertanyaan berikutnya sebelumnya tadi saya juga belum bisa menjawab ke kualitasnya itu tadi Pak. Memang sekarang yang sudah dikeluarkan pemerintah itu kan ada namanya varietas Madiun 1 kalau nggak salah. Nah, baru ada satu itu. Jadi itulah sekarang yang dikeluarkan mungkin ya dari Pak Paidiporan itu Pak yang sering apa sebagai pionir di awal. Orang untuk yang penting penggunaan bibit ini adalah yang kualitas yang bagus itu yang bagaimana, yang sudah dorman, betul ya, kata-kata selalu yang sudah sempurna dormannya. Nah, inilah yang perlu dicari, dan itu tergantung pada ukurannya. Jadi itu perlu riset-riset itu tadi. Mudah-mudahan ya dengan memilih bibit-bibit yang bagus itu, salah satunya yang resmi dari pemerintah Madiun 1 itu tadi. Nah, ke depan ya boleh ya yang lain-lain, termasuk yang penting sudah sempurna dormannya. Jadi mudah-mudahan itu Pak bisa berkembang di kelapa sawit, memanfaatkan ruang kosong tadi, terutama PSR tadi yang 3 tahun itu juga mudah-mudahan memberikan hasil dan tidak merugikan kelapa sawitnya. Baik, itu Pak Sulaiman kira-kira. Sampai berjumpa kembali. Selanjutnya satu lagi sebelum kita membahas Q&A. Dari Pak Samsudin Samin. Kita coba Pak Samsudin Samin. Sudin Samin. Oke, ada Mas. Silahkan Pak di unmute dan juga kameranya. Wow. Ya. Halo. Halo. Halo Pak. Juga. Assalamualaikum Pak. Salam ya. Ya, saya tertarik sekali dengan apa yang Bapak presentasikan. Sebelumnya Pak Samsudin Manin, lokasi di mana Pak? Saya di Kaltim Pak. Oh, Kaltim. Ah, di Kaltim. Ada memang banyak pertanyaan, kebetulan saya juga pelaku di Porang dan saya juga ex di kelapa sawit. Oh, pasti. Jadi gini Pak, ada beberapa pertanyaan memang yang disampaikan oleh kawan-kawan bahwa apakah di tanaman yang sudah TM, kalau yang TBM memang kita tidak ada problem Pak, terus terang aja. Yeah. Tapi yang di TM ini memang seperti apa yang disampaikan Bapak tadi yang dari Medan, bahwa kan tajuk daun kan sudah akan saling menutup. Dan kita sama-sama ketahui bahwa akar sawit itu grassrootnya itu kan berada di ujung tajuk daun. Nah, itu up. Nah, kalau sebetulnya porang ini kan harusnya kita buat guludan, Pak. Kalau kayak di Kaltim, kalau kita tidak buat guludan, Pak, itu akan hancur semua. Kita sudah laksanakan di musim tanam bulan 9 yang lalu, kita tidak buat guludan Pak, banyak yang gagal, hanya paling 50% saja. Ya. Nah,
kalau kita buat dulu dan di gawangan mati, apakah tidak mengganggu perakaran sawit kita? Yang khususnya TM loh Pak ya, tapi kalau TM kan masih belum nih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk apa namanya, untuk pupuknya memang kebetulan saya juga ketua DPW Petani Penggiat Porang Kalimantan Timur, Pak. Memang kita disarankan untuk ekspor adalah yang harus ini, Pak, organik, Pak. Permintaan dari apa? Dari buyer kita adalah harus yang organik. Nah, memang kalau kita buat guludan kan pasti akan terjadi pemisahan. Kalau misalnya sawit kita pupuk dengan yang NPK misalnya. Tapi kalau kita buat guludan kan secara otomatis akan terpisah dia jadinya, Pak. Nah, itu. Terus yang kedua mengenai bibit yang kultur jaringan masih sangat mahal. Itu di angka 5.000 sampai 4.000, Pak. Nah, kalau yang ekulasi tadi, Pak, memang sudah banyak, khususnya kawan-kawan yang di Jawa, itu sudah banyak juga yang berhasil, tetapi banyak juga yang tidak berhasil, Pak. Karena hasil yang kita dapatkan juga masih sangat-sangat kecil bila dibandingkan kalau kita tanam katak. Itu, Pak, yang paling krusial. Mungkin itu aja dulu, Pak, sambil kita diskusi. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Samsudin Samin. Jadi Pak Samsudin Samin ini kan dia yang versi satu, yang pro porang. Karena dari ek sawit ke porang. Ada yang ingin tahu. Tadi ada yang poin-poin penting tadi, memang itu yang kita sepakat. Yang organik, yang green agriculture, green product itu yang lucu lah itu. Karena pupuknya organik, semua organik, karena ya, kebutuhan mancanegara dan sebagainya. Untuk Indonesia pun juga harus organik sebetulnya. Kemudian sama itu Pak, hasil penelitian kami juga sama. Kalau itu malah melebihi dari tajuk akar kelapa sawit itu. Jadi itu di permukaan itu sudah ketemulah itu Pak, padat. Oleh karena itu, yang kalau itu khusus di sawit ini, itu tanpa olah tanah nanti itu umbinya jadi buntet, itu jadi kecil-kecil gitu. Itu yang dibilang Bapak tadi sebenarnya. Ini kan apa, kami di daerah Langkat, itu kami juga begitu. Kalau yang dibikin guludan olah tanah itu tadi, itu sudah 3 kilo gitu. Itu yang di sawit di apa kecil-kecil itu. Kecil, itulah salah satu kalau kita mau mengejar, artinya itu kan pengolahan tanah, membuat guludan. Kemudian yang kami coba, itulah pemikiran kita yang paling berat. Masalah di sawit itu ada dua. Masalah panen sama menurunkan pelepah nanti kena. Itu sistemnya bagaimana. Kemudian yang kedua, nanamnya sendiri di tanah, itu kan karena akar tadi sudah saling bertemu. Itu sisi kanan padahal membutuhkan tanah yang gembur. Nah, oleh karena itu, makanya pemanfaatannya relatif sangat sedikit. Makanya saya menyarankan di gawangan mati tadi yang selama ini dirumpuk dengan kelapa sawit, di situ agak subur sedikit. Nah, memang tidak optimal, itu saya jawab. Karena ini namanya pemanfaatan ruang kosong yang ada, yang TM ya. Nah, daripada tidak, Pak. Ya, gitu aja. Jadi yang ada dirumpukan tadi memang tidak maksimal, tidak gede-gede banget lah gitu. Tapi mudah-mudahan ada tambahan yang saya maksud minimalnya itulah targetnya untuk di TM. Bahkan kalau memang takut mengganggu perakaran tadi, Pak, saya punya ide, tapi belum saya coba. Saya coba hanya di depan rumah-rumah saya itu dengan menggunakan polybag. Ya, kalau itu kan nggak ganggu, kalau itu nggak ganggu. Itu karena saking pinginnya nanam porang, ya, tapi kan lahan sawit kita luas. Ya. Mau ditanam kena tanahnya, diolah, digulut, susah, Mas. Ya, kan, itu. Nanti diolah sawitnya ikut rusak, akarnya kan ikut rusak kan gitu. Jadi itulah Pak, bikin pening yang mikirnya itu supaya jos gitu ya kan, supaya bagus. Ya, karena kita sisinya dua Pak. Kalau Bapak tadi kan dari sawit ke porang, kalau saya kan dua-duanya porang dan sawit Pak. Wah ya kan gitu, sama-sama untungnya. Kemudian ya mengenai itu tadi sudah kita bahas sama Pak Sulaiman tadi. Mudah-mudahan ya
ini bibit semakin mahal. Kenapa, Pak? Bapak orang nanam pohon mau kita beli bibitnya nggak mau, dia persiapan siklus berikutnya. Berikutnya umbinya juga demikian, ditahan semua. Makanya harganya melonjak lagi, naik lagi ini. Kemarin udah agak turun, naik lagi. Nah, kan gitu. Nah, jadi ya kultur jaringan lagi masih membutuhkan. Jadi secara garis besar ya kita pendapatnya sama lah Pak, itu semua. Kalau saya sawit ini untuk tambahan saja, tapi kan masih ruang. Terutama kalau yang sudah bolong-bolong, nah itulah. Itu bisa dikelola pinggir-pinggirnya. Tapi kan kalau full itu jarang, bisa sampai 40% pun jarang. Nah, tapi kita kan membaca peluang istilahnya di sini. Pak, Kalimantan Timurnya di mana, Pak Sabtudin? Saya di Samarinda, Pak. Ah, Samarinda seberang atau Samarinda yang sering banjir itu? Di kota, di banjir, Pak. Oh, yang di apa? Islamic Center itu apa ya, itu? Betul, betul, Pak. Iya. Kalau saya sering main sepak bola di apa Gor, di Samarinda seberang ya. Ah, gitu. Salam untuk yang di Kaltim, Pak. Siap, siap, Pak. Siap, Pak. Satu lagi mungkin, Pak. Ya, boleh. Saya mau diskusi mengenai gini, Pak. Di Kaltim apa namanya? Porang ini kan ada satu siklus, Pak. Tanamnya kan kita harus rata-rata di bulan 9, Pak. Ya. 7, 8, 9 itulah musim tanam yang terbaik lah kalau di Jawa. Karena ya, siklus apa kemarau dan musim hujannya itu kan ketahuan, Pak. Ya. Tapi, Pak, kalau di Kaltim kan tidak ada, Pak. Ya. Kebetulan tahun 2010 sampai tahun 2020 itu curah hujan sepanjang tahun di Kaltim, Pak, tidak pernah maksudnya ada yang namanya musim kering atau musim kemarau, dia dalam satu bulan minimal 3 kali dia hujan, Pak. 3 hari dia. Nah, makanya kita anggap di Kaltim tidak ada musim kemarau. Ya. Nah, apakah porang bisa kita tanam sepanjang bulan? Dalam artian untuk, kan semua orang-orang kan kalau kita tanam di bulan 9 atau 7-8-9 lah, atau 8-9, itu kan pasti di bulan 4 atau 5 sampai ke 6, itu kan kita sudah dorman nih. Dorman. Ya kan? Tetapi kalau kita coba, saya terus terang aja, Pak, masih mau mencoba ini. Mau mencoba di bulan yang tidak dianjurkan tanam seperti kawan-kawan di Jawa. Kita akan coba, mudah-mudahan itu bisa berkembang, tapi memang saya antisipasi dengan penyiraman, Pak. Iya. Penyiraman. Terus terang, bila dalam jangka 2 hari tidak hujan, saya lakukan penyiraman walaupun sedikit. Ya. Cuman yang menjadi kendala adalah satu bibit, kalaupun kita dapat di bulan-bulan yang saat dorman seperti sekarang ini, itu biasanya potesan, Pak. itu jadi kendala. Saya terus terang, saya coba tanam di bulan Januari kemarin. Saya ambil bibit dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Ternyata tidak tumbuh, Pak. Karena ternyata bibit yang bibit potesan, Pak. Ini juga jadi ya konsen kami di P3N bahwa kita menyampaikan ke petani kita bahwa apapun yang kalian tanam, itu sebaiknya adalah bibit yang sudah dorman betul. Ya. Tidak, itu pasti nanti akan gagal. Dan ya, itu pasti akan membuat image bahwa ternyata porang tidak seperti apa yang dijanjikan. Itu yang anu, Pak. Iya, betul, Pak Sabludin. Tadi Pak Sulaiman juga mengatakan itu bibit yang penting, itu yang saya ulangi, yang memang dorman betul. Tetapi kan kita harus punya sendiri terus banyak. Gitu. Iya. Jadi ini Pak Sabtudin, jadi cerita itu lah, musim itu tadi. Saya sering juga dengan kawan-kawan diskusi mengenai, kalau memang di Jawa kan sudah stabil, sudah tahu lah memang tegas musim kemarau, musim penghujan. Sehingga makanya di Jawa itu ada namanya Pranoto Mongso. Wah, udah Mongso Gembili, Mongso apa itu, Mongso kapan, itu sudah tahu. Jadi kami pun karena saya merantau ke Sumatera Utara ini pun jadi berpikir ulang juga, Pak, beda juga apanya musimnya itu. Nah, di Sumatera Utara itu paling 3 bulan itu pun masih sering hujan. Sehingga musim penanaman juga beda, Pak. Beda. Oh, ini kalau di Sumatera Utara ini lah nanti Agustus sudah paling terlambat. Nanti supaya tidak musim kena 6 bulannya di durmannya terlalu cepat, kan gitu kira-kira. Jadilah kesimpulannya masing-masing juga harus memperhatikan musim daerah ini. Karena beda-beda. Bapak menanam di luar musim, karena Bapak menanam mangga pun di
pakai booster di luar musim misalnya kan gitu. Memang kuncinya itu adalah di, karena hujan, curah hujan. Memang kalau skalanya kecil sih dengan pengairan ya selesai sebetulnya. Ya. Tapi kan Bapak nanamnya puluhan liter gimana itu. Makanya cerita bibit, cerita penyiraman itu ya itu mudah-mudahan dengan kasanah ilmu musim dan yang lain-lain menjadi pas bibit itu kapan diadakan. Nah, dan mana salah satunya kultur jaringan tadi untuk memotong itu tadi. Ya. Nah, memotong musim-musim itu tadi jadi dapatnya sulit gitu. Itu Pak Samsudin mudah-mudahan. Baik, baik kita, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sharing ini. Karena waktunya udah akan habis, kita selesaikan yang pertanyaan di kolom Q&A ya Pak ya. Iya, kalau sempat. Pak Benny, tumpang sari, porang, dan jahe mana yang lebih profit? Wah, ini tambah hebat itu. Ya, gak apa-apa gini, kalau saya ada berbagai macam kombinasi. Mas. Betul. Itu kan kalau menanam polikultur dan monokultur. Kan ada jagung dan porang. Cabai itu harus ada yang dipanennya bulanan, ada yang panennya 6 bulanan, ada yang tahunan, Mas. Kan harus bervariasi. Jadi kalau porang, jahe, dan sebagainya, mantap, Mas. Ini bisa mengantisipasi COVID. Oh, iya. Termasuk yang varian baru ini. Jahe, apalagi jahe merah dari Sumut, Mas. Kan gitu. Super merah. Artinya apa? Ini maksudnya kan berbagai macam tumpang sari maksudnya. Oke, Mas. Oke, dari Pak Samsudin tadi sudah dijawab. Sudah. Terus pertanyaan tumpang sari TBM juga sudah dari Pak Haji. Terus Pak Faisal Lubis. Ah, ini ujar Mas yang kenal. Kayaknya di bawah ada itu. Ada. Ini berapa maksimal kerapatan perangan porang per hektar yang standar? Ya, itu tadi ada bilang Pak apa tadi 40.000 Mas. Ya duitnya berapa 200 juta itu kira-kira. Ya. Dari Pak Agi, pertanyaan teknis tanam porang dilakukan bukan bukaan yang baru dengan tumpang sari sawit mungkin mudah. Oh. Terus kemudian kalau lahan sawit lama jarak tanam 4 meter ke samping 2 meter di sebelah mana tanaman porang? Nah, itu tadi di kawasan mati Pak itu. Itu pun yang apa mau diulang Pak yang mikirnya. Iya. Menggunakan peliti di sini. Alternatifnya menggunakan polybag. Ya, jadi itu udah ya. Wah, ini gampang juga pertanyaan. Bertanya Pak. Oke, saya jawab. Wah, ya gitu. Selain dari segi ekonomi manfaat porang ada enggak Pak? Belanda dulu zaman penjajahan kita bertahan dari penjajahan, ya kan Mas. Makanan nggak sulit, nggak sempat nanam padi Mas, ya kan dulu sempat ditebai dor, udah panen di hutan ada porang. Suwak pun oke, ya kan Mas. Jadi sebagai ini Pak ya, diversifikasi selain nasib ya. Iya. Oke, wah, ini Pak cukup. Wah ini ada apa nih? Ada pantun. Ada pantun yang bagus ini. Pergi ke ladang menanam porang. Di selap orang ditanam padi ya. Diriku ucapkan selamat siang untuk Diko yang memilih pergi. Pantun atau curhat? Curhat. Ya kita jangan memaksa orang untuk melihat ini terus bosan. Kita sekali-sekali pantun ya Pak. Iya, kita orangnya demokratis nggak apa-apa. Nanti mungkin ada keperluan mendesak juga nggak apa-apa. Tapi kan inti itu kan bisa diperoleh di awal. Di judul aja udah membaca judulnya prospektif dah. Kan orang beda-beda. Jadi kan. Kalau yang menunggu sampai akhir kan menunggu bonus paling kayak gitu. Okay. Gak apa-apa ya. Pertanyaan ya Pak ya. Yeah. Jadi Bu Iis ini dari Indragiri Hilir Riau. Seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, tanaman porang memiliki fase vegetatif yang singkat, hanya 6 bulan setelah itu memasuki masa dorman. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana trik-trik untuk memperpanjang masa vegetatif tanaman porang? Sehingga diniatkan dari panjangnya masa vegetatif dapat meningkatkan hasil umbi pada tanaman porang. Ya itu dengan naungan kan agak mundur. Oh iya. Dengan penyiraman air tadi. Iya. Tapi kalau udah dibikin mundur ya Pak panen-panen juga masih kan gitu. Itu yang sudah sering dipanjangkan. Oke Mas. Selanjutnya, sudah selesai ya? Ingin bertanya jenis kelapa sawit apa yang digunakan? Adakah pengaruh varietas terhadap belum tahu Mas ya. Kriteria lahan pada masa apa dan indeks interaksi apakah sudah teruji? Belum Mas. Belum. Ya, kalau ditunggu hasilnya. Nah, ini ada yang tanya Pak dari Pak Pace ini. Untuk tanaman karet ada pengalaman tidak ya, Pak? Nonton di video sebelah. Di channel sebelah. Di channel sebelah sekarang baru dibahas tadi. Oke. Okay. Ya. Terus
saya berencana menanam porang di Kalimantan Tengah. Nomor WA ya Pak ya. Nah, itu kami minta nomor WA saya nanti ya, itu di channel aku di sana. Ya, ya. Terus ini pemasaran di Pekanbaru Pak dari Pak Muhammad Sadid. Ada Pak di Pekanbaru? Ada. Oke. Ya nanti saya hubungkan dengan saya. Terus materi yang bagus mohon di share siap. Nanti siap. Nah, ini beli bibit unggul porang kemana ya Pak ya? Tergantung ini ya Pak ya, lokasi. Enggak, kami pun bisa kirim jauh. Bisa kirim ya, Pak, ya. Pak, beberapa literatur menyebutkan bulan tanam sebaiknya musim hujan September, Oktober dan bulan panen ya, ya. Nah, itu saya jawab, itu kan itu di mana dulu? Oh, di Jawa atau di mana? Makanya kita bahas tadi. Oke. Okay. Wah, ini ada yang ingin konsultasi Pak dari PT Cipta Pangan Sukses. Di Sumut sedang mengelola persiapan lahan menanam porang kira-kira 10 hektar. Kami sangat berterima kasih bila Dr. Agus Susanto membantu kami untuk sharing konsultasi. Bila boleh sharing nomor kontak WA. Iya, siap akan dikirim. Siap akan dikirim Mas itu apa? Apa Pak siapa tadi yang minta kontak saya? Ya, tadi Pak Fitra apakah porang bisa tumbuh di lahan gambut? Itu tergantung pH. pH kunci ya. pH. Terus kalau ada hama babi dan landa, bisakah ditanam porang? Wah, saya belum tahu. Oh, ya. Kemarin ada yang tanya lagi, dan monyet. Dan juga monyet. Karena ini hal yang baru, belum bisa dijawab semua. Terus kemudian dari Pak Kamil Zuhri, apakah pertumbuhan porang ditanam tanpa naungan bisa sebaik dengan naungan? Apakah pernah dicoba limbah PKS seperti solid, jankos, abu janjeng sebagai pupuk organik? Ya. Silahkan coba, ini Pak Kamil ini udah mau nanam ini Kalimantan Selatan, udah hubungi saya ini. Oke. Okay. Oh, udah pesan bibitnya. Terus, orang tumbang sari apa bisa dengan tanaman pohon pinang? Oh bisa, Pak Pinang di belah dua. Ini penuh tadi, katanya Bu Is tadi ada apa? Pantun ya Pak. Ada pantun kita balas, pantun. Terus kemudian yang terakhir, sewot apakah juga mengandung glukomanan? Sangat sedikit. Sedikit ya Pak? Ya, kan? Ya. Sekarang saya baru ekstraksinya Mas. Sudah kami lakukan ekstraksi. Okay. Ya. Nanti ada keluar perbandingannya Pak. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan bincang pakar yang akan ditutup oleh closing statement, kita akan menyaksikan satu lagi pariwara berikutnya. Bionensis merupakan pupuk hayati yang diformulasikan khusus untuk tanaman kelapa sawit. Bionensis mengandung konsorsium mikroba bermanfaat yang diisolasi dari perakaran kelapa sawit dan memiliki daya adaptasi serta asosiasi yang tinggi dengan tanaman. Produk ini mengandung bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat, dan bakteri penghasil indole acetic acid yang berperan sebagai Plant Growth Promoting Bacteria atau PGPR. Komposisi formula Bionensis memanfaatkan byproduk tanaman kelapa sawit dan tanaman tebu yang ramah lingkungan, memiliki daya simpan lebih lama, dan aman digunakan. Bionensis memiliki beberapa keunggulan, di antaranya mudah dalam pengaplikasian, memiliki daya adaptasi tinggi pada berbagai kondisi pH tanah, meningkatkan efisiensi pemupukan melalui pengurangan dosis pupuk kimia, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, serta meningkatkan dan mempertahankan kesehatan tanah. Bionensis telah diuji pada beberapa komoditas tanaman, seperti jagung, bibit kelapa sawit, dan tanaman menghasilkan kelapa sawit. Aplikasi Bionensis pada tanaman jagung dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi dosis pupuk kimia hingga 50%. Aplikasi Bionensis pada bibit kelapa sawit juga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50% dan menunjukkan performa pertumbuhan tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan 100% penggunaan pupuk kimia. Hadirnya Bionensis di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan menjawab isu-isu negatif yang selama ini menyerang perkelapa sawitan Indonesia. Bionensis,
for healthy environment and prosperous life. Saya masih setia di acara Bincang Pakar. Sebelum kita akhiri kegiatan kita kali ini, kita akan simak closing statement dari narasumber. Silakan Bapak Dr. Agus Susanto. Terima kasih. Salam porang Indonesia. Jadi kelapa sawit dan porang merupakan dua tanaman komoditas andalan Indonesia. Keduanya harus dikawinkan. Kawinkannya caranya bagaimana? Dengan tumpang sari. Tapi kalau ATBM tidak masalah, kalau TM kita pertimbangkan berbagai macam hal, tetapi minimal memanfaatkan ruang kosong yang ada. Sehingga itu perkawinan akan bahagia. Wow. Dua-duanya sukses ke depan membawa berkah pada negara kita tercinta Indonesia. Sawitnya oke, porang juga oke, dan sarang burung walet yang dianu pemerintah juga oke. Silahkan dicoba. Jangan ikut seminar aja terus, silahkan dicoba. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Dr. Agus Susanto yang sudah sangat luar biasa memberikan sharing dan juga ilmunya untuk kita semua. Baik, para pemirsa sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kami sampaikan sekali lagi atas partisipasi dari Bapak-Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara Bincang Pakar dari kurang lebih selama 2 jam ini. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan dan akan menjadi perbaikan bagi kami ke depannya. Terus ikuti informasi dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT FPN, khususnya di sosial media kami, di Instagram, Facebook, maupun di channel YouTube. Baik, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.